Mari kita menyanyikan bersama Mars Serviam. Selamat bergabung saya ucapkan kepada ibu-ibu dan teman-teman serta adik-adik terkasih yang ada di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wirastuti Duriat selaku Ketua INI Sanur Posta atau Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua serta para pihak yang telah terlibat dalam persiapan rangkaian seminar online dari alumni untuk alumni dan alma mater. Hari ini adalah seminar online terakhir dalam rangkaian seminar online yang telah kami selenggarakan sejak tanggal 15 Juli yang lalu. Kami akan menutup rangkaian seminar online ini dengan sesi bertajuk Serviam di Dadaku. Semoga sesi seminar online yang telah diselenggarakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan turut menjadi hiburan juga bagi kita, sehingga kita bisa tetap bertahan dan saling menguatkan dalam menghadapi pandemi ini. Kepada para alumni yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam seminar, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga diri, dan jaga sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kesehatan serta kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua. Selamat menikmati. Terima kasih banyak Kak Wirastuti. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di sini. Webinar ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta atau yang biasa disingkat dengan INI Sanur Posta atau lebih singkat lagi kita sebut dengan ISP. Baru saja acara ini dibuka oleh Kak Wirastuti, alumni Sanur Angkatan 76 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta. Ya, saya sendiri adalah Helen Simarmata, alumni Sanur Angkatan 95 yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, yaitu saat kita akan sama-sama ngobrol seru nih tentang Serviam. Apa sih sebenarnya Serviam itu? Tentu saja Serviam itu lebih dari sekadar logo, lebih dari sekadar lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan bersama. Serviam yang artinya aku mengabdi pasti punya nilai yang sangat penting, nilai yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana para alumni mengimani, memahami, dan mengamalkan Serviam dalam kehidupan sehari-harinya? Bersama saya hari ini sudah hadir 4 alumni juga yang nonton angkatannya beragam ya. Mungkin ada yang Sanurian juga, ada yang keluarga Sanurian, mungkin ada yang anaknya di Sanur atau pasangannya mungkin. Tapi memang Serviam ini tentu saja bukan hanya milik Sanur tapi milik Ursulin secara keseluruhan. Jadi acara ini bisa dinikmati dengan lebih luas lagi dan semoga juga bisa membawa manfaat nantinya. Baik, oh ya sebelum saya kita masuk ke obrolan-obrolan selanjutnya, kita mau kenalan dulu dengan narasumber-narasumber kita pada hari ini. Ada 4 narasumber tadi sudah saya sebutkan. Sebenarnya di opener video di awal tadi sudah ada sedikit
sedikit tentang CV, tentang narasumber kita. Tapi supaya lebih afdol lagi, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan lebih dalam lagi. Narasumber kita yang pertama ada Profesor Lydia Freyani Hawadi atau yang akrab disapa dengan Kak Reni. Ya, Kak Reni adalah guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, seorang alumni Sanur Angkatan 75 dan alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selain berprofesi sebagai psikolog, guru besar, dan dosen, Profesor Reni atau Kak Reni ini juga pernah menjabat sebagai Dirjen PAUDNI di Kemendikbud. Sejak muda, Kak Reni ini seneng banget, gemar banget berorganisasi. Bahkan pernah menjadi ketua Karang Taruna loh. Wis, ciamik banget ya. Dan hingga kini Profesor Reni juga berperan sebagai konsultan perkawinan di Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian. Halo Kak Reni. Boleh di-unmute dulu, Kak. Oke. Hai Helen, selamat siang semuanya. Thank you ya. Terima kasih udah ngundang saya di sini. Iya, kita juga thank you banget karena ini sudah meluangkan waktunya yang sangat pasti penuh dengan acara online-online yang lainnya, tapi akhirnya disempatkan. Udah slow down, udah akhir semester, Helen. Kenapa, Kak? Udah akhir semester, jadinya udah nggak ada kerjaan. Syukurlah, udah bisa selonjor-selonjoran ya. Udah. Nonton Netflix aja. Netflix. Ini kita nggak disponsorin ya sama Netflix ya. Oh, sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, Kak Reni. Saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita yang kedua, yaitu Judith Dipo Diputro, atau akrab disapa Kak Jo, seorang direktur utama Perum Produksi Film Negara, dan juga alumni Santa Ursula Angkatan 83. Alumni Universitas Indonesia dan juga Massachusetts Institute of Technology. Sebelum menjadi Direktur Utama Perum Produksi Film Negara, Kak Jo ini sudah pernah menjabat sebagai Direktur Komersial Bulog. Ia juga sempat menjabat sebagai staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara dan aktivis Saya Perempuan Anti Korupsi. Halo Kak Jo. Boleh? Hai. Sehat-sehat ya, Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir nonton kita-kita ini. Semoga seru. Semoga nggak nyesel ya. Baik, berikutnya kita lanjut lagi dulu ke narasumber kita yang ketiga. Ibu sibuk sekali, Blanka Wiri, berbagai benar. Valentina adalah aktivis perempuan dan advokat dan juga penulis, penyair. Alumni SMA Santa Ursula angkatan 96, alumni FE Universitas Parahyangan dan alumni FH Universitas Pajajaran dan juga magister hukum dari Universitas Pajajaran. Pendiri Institut Perempuan yang saat ini juga menjadi senior independent expert atau advisor di berbagai lembaga nasional, regional dan juga internasional seperti PBB. Valen juga seorang penerima penghargaan PBB, yaitu NPIS Award di tahun 2013. Wow, keren. Ratusan tulisannya telah dimuat di media massa dan jurnal. Dan buku terbarunya belakangan ini sempat menghebohkan dunia juga nih, banyak sekali peminatnya, yaitu Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual. Hai Valen. Halo Kak Helen, halo semua. Ya, dia manggil kakak, langsung ketahuan ya. Disitulah saya merasa sedih. Ini lupa di brief sebelumnya ya. Ya, thank you ya Valen sudah meluangkan waktunya. Pasti ada ini ya, online webinar hopping ya, dari satu online seminar ke online seminar lainnya, dan saat ini meluangkan waktunya untuk kita semua. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, oke? Okay? Ya, terima kasih. Berikutnya, kita kenalan dengan narasumber kita yang last dan juga riset. Ia pernah bekerja di bagian R&D di TransTV pada tahun 2016 mendirikan Netra Communication, sebuah perusahaan riset dan konsultan strategi dan komunikasi politik. Dan saat ini Nika juga menjabat sebagai staf ahli anggota DPD Kalimantan Tengah. Halo Nika. Halo Pak, apa kabar? Baik. Thank you ya Nik. Sama-sama, aku yang terima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bergabung di webinar ini. Iya, nggak ada yang ngajak ya? Cuman di sini ya?
Oh iya, saya mau ingetin juga untuk semua yang saat ini sudah hadir, sudah ada 100 lebih orang yang sudah menonton acara kita pada hari ini. Untuk webinar kali ini ada yang istimewa sekali, karena kita juga akan mengadakan giveaway. Yay, artinya kita akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya keren-keren banget. Ini dari kita untuk kita juga, karena hadiahnya juga sponsornya dari alumni-alumni Santa Ursula juga, yaitu ada paket dari Duanyam, ada juga paket buah lokal berkualitas impor dari Java Fresh, ada satu voucher menginap di Hotel Jambu Luwuk Tamrin, dan ada masker kain yang sangat cantik dari Solo Putri. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini? Teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ada suster juga yang mungkin sedang menghadiri, sedang menyaksikan acara ini, bisa menulis pertanyaan di kolom komen di channel YouTube Hidup TV, dan atau juga bisa ikut bercerita, mungkin berbagi kisah juga bagaimana pengalamannya atau bagaimana mengimplementasikan Serviam dalam kehidupannya. Nanti tim webinar ISP akan memilih mana pertanyaan yang paling menarik dan juga mana kisah yang paling menarik, dan itulah yang akan jadi pemenangnya. Seperti biasa, siapapun pemenangnya, panitia tidak menerima surat-menyurat karena lama nyampenya ya. Dan juga tidak menerima protes-memprotes. Buat yang menang bersyukur aja, buat yang belum menang banyak-banyak lagi berusaha ya. Baik, sekarang kita langsung masuk saja ke topik tema kita hari ini tentang Serviam Bidadaku. Serviam, saya mengabdi, aku mengabdi. Sebelum kita masuk ke situ, pengen banget nih dengar cerita. Kita kan ada 4 generasi ya, ada 70-an, ada 80-an, ada 90-an, dan juga ada 2000-an. Mungkin pengalamannya berbeda-beda, tapi bisa jadi juga masih ada benang merahnya. Boleh nggak masing-masing dari kakak-kakak ini untuk menceritakan pengalaman ketika bersekolah di Santa Ursula? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan tuh yang kemudian tidak terlupakan sampai saat ini dan mungkin diteruskan atau diwariskan, diceritakan ke setiap orang yang ketemu atau ke anaknya? Mungkin boleh dimulai dari, ini kita random aja ya, nggak usah berdasarkan angkatan. Silakan ya. Boleh dimulai dari Kak Reni. Loh, tapi tetap Kak Reni duluan yang mulai. Mendingan yang muda dulu dong, Helen. Aku dong. Tentu tidak. Boleh, boleh. Silakan, yang merasa paling muda deh, Mika. Aku ya? Iya. Aku jadi malu. Jadi, kalau aku mau cerita tentang pengalaman di Santa Ursula sih, terlalu banyak ya, Kak. Soalnya aku di Sanur itu 14 tahun, dari TK sampai SMA. Jadi tidak ada pilihan sekolah lain selain di Sanur. Gitu. Jadi kalau bercandanya mungkin kalau ada Universitas Sanur, mungkin aku dan kakak adikku adalah orang yang pertama mendaftar, kan. Nah, tapi yang paling berkesan sampai sekarang dan aku nggak pernah bisa lupa itu waktu zaman SMA. Jadi kepala sekolahku itu Suster Mukti. Halo Suster Mukti. Jadi waktu itu kita buat divas namanya, pentas seni yang dibuat sama OSIS-nya SMA Santa Ursula. Terus waktu itu kita seneng banget karena kita boleh buat kegiatan. Nah, habis itu kita mengajukan ke Suster Mukti, Suster boleh gak sih kita seksi keamanannya kerjasama sama CC? Oh, seneng banget kan tuh kan, anak muda kan, SMA, kerjasama, gitu-gitu, modus ternyata. Terus ternyata Suster tahu kalau itu hanya modus kan, terus Suster ngomong sama kita bahwa, kenapa harus kerjasama sama CC? Kamu gak mampu, kalau kalian gak mampu, batalkan saja acaranya. Wah. Gagal dong modus kita kan, tapi dari situ kita belajar bahwa ya kalau emang gak bisa sendiri lakukan dan butuh bantuan dari sekolah lain. Masakin itu gak usah halu deh ya, gitu iya. Ya. Jadi kalau kata-kata Suster tuh bener-bener kayak menusuk banget, ngomongnya kayak, oh kalian gak mampu, batalkan saja. Kayak berasa jadi debu sekecil yang tidak ada artinya. Padahal gitu. Niatnya kan cuma pengen ngeceng kan ya, gagal dong. Kak Jo sama Kak Reni tahu ya ngeceng ya, masih sama. Tahu dong. 2000-an. 2000-an masih make. Kata ngeceng abadi berarti. Kecuali nikahnya memang agak tua ya. Old soul. Oke, ini Kak seru banget ceritanya itu. Suatu pelajaran berharga sekali ya. Dari Suster dan pakai banget ternyata sampai saat ini. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke Valen. Valen juga kayaknya banyak ceritanya. Iya, beberapa kali sudah nulis terus di sosmed ya, tentang Sanur dan Serviam. Jadi kalau saya itu kan
angkatan saya SMA ya, SMP-nya sebelumnya nggak di Sanur, SMA Sanur angkatan 96. Yang ada dua hal sih yang paling berkesan. Yang pertama itu adalah waktu saya itu yang saya rasakan sekali waktu itu kan kepala sekolahnya Suster Francisco. Yang saya rasakan sih begitu masuk adalah kita tuh kayak apa waktu masuk pertama rasanya kan bangga banget ya, karena banyak banget orang yang bilang katanya wah hebat ya udah diterima di SMA Santa Ursula, diterimanya susah banget loh kayak gitu-gitu. Tapi begitu saya masuk ke dalam, saya baru tersadar bahwa di sinilah kumpulan semua perempuan hebat, pinter, berbakat, baik hati, pokoknya segala macam deh. Dan everyone itu punya talent yang dihargai dan dihormati di Santa Ursula. Jadi saya tuh langsung kayak bengong yang astaga, gak ada yang perlu disombongin di tempat ini. Karena semua pinter-pinter, semua pinter tuh gak cuman pinter akademis ya Kak Helen, tapi juga ada apa main piano, nyanyi, sampai yang apa namanya berani apa urat-urat malunya putus gitu ya. Pokoknya semua di sini adalah orang-orang yang memang punya segala hal gitu, kelebihan-kelebihan. Jadi saya bilang, aduh gila deh masuk sini tuh. Pokoknya kita nggak perlu ada yang disombongin, karena di sini emang bukan tempatnya orang sombong. Lu kalau sombong diinjek-injek di sini gitu. Itu satu. Tapi at the same time nggak boleh sombong, tapi juga nggak boleh minder. Bingung kan? Jadi banyak orang bilang, aduh saya takut masukin anak saya ke Santa Ursula, ntar takutnya minder. Di sini tuh tempat yang lu nggak bisa minder kalau menurut saya ya. Karena kenapa harus minder? Kalau salah ya pasti salah, pasti dihukum. Kalau memang kamu nggak belajar dan nilai kamu jelek, ya lo mau anak siapapun, ya pasti jelek juga nilai lo. Di situ saya belajar bahwa nggak penting gitu ya kita menyombongkan diri kita, juga nggak perlu juga kita meminderkan diri kita. Di sinilah tempat di mana semua anak itu dihormati dan dihargai oleh sekolah ini untuk tumbuh, bertumbuh dalam kasih Tuhan gitu. Itu sih yang paling banget berkesan. Yang kedua, cuma dua aja sih biar nggak kaget nanti lanjut lagi. Yang kedua tuh disiplinnya pasti ya. Disiplinnya itu kan menyeluruh ya. Kalau bahasa keren, kalau saya sebagai apa orang hukum tuh menyeluruh komprehensif ya, Bo. Jadi bukan cuma pinter intelektual, tutur katanya juga harus diperhatikan oleh suster dan guru-guru, cara berpakaiannya diperhatikan, rambutnya seperti apa diperhatikan, kita juga nggak boleh memamerkan harta duniawi yang ada. Jadi saya pikir disiplin itu betul-betul menyeluruh. Itu sih yang paling menonjol kalau yang ingatan saya tentang sekolah dulu. Thank you Valen buat ceritanya. Pasti masih banyak lagi yang bisa diceritakan, tapi nanti akan tersampaikan, tersalurkan di waktu-waktu berikutnya. Selalu membuat kita tersenyum. Mulai dari yang seriusnya dulu. Satu hal yang aku benar-benar terkesan dari Ursula adalah bahwa kita ini dibentuk menjadi perempuan, bahwa menjadi perempuan itu harus sesuai dengan fitrahnya. Jadi despite bahwa kita nih harus pandai, harus benar-benar juara, bersaing, kompetitif, dan sebagainya gitu ya, dari segi akademik, tapi suster tuh gak pernah melupakan aspek-aspek keperempuanan. Jadi aku ingat banget satu hal yang masih ingat sampai sekarang, pasti semua kalau yang pernah dapat Suster Francesco pasti ingat, wajib makan pepaya setiap pagi gitu. Karena nanti kalau kamu punya suami, kamu harus ngerti bahwa kalau supaya menghindari konstipasi, maka harus makan pepaya tiap hari gitu. Harus bisa masak, masaknya dengan super baik gitu. Jadi bukan cuma masakan yang ala kadarnya, tetapi yang super sophisticated. Karena nanti kalau kamu ada apa cari suami itu dari perut naik ke hati. Ingat enggak? Pokoknya Iya. Dari perut naik ke hati. Jadi benar-benar bahwa being a woman itu kalau dipikir-pikir jadinya kalau sekarang nih ya, jadinya betapa kita harus sangat komplit. Gitu ya. Itu yang diajarkan oleh suster. Dan bagaimana beliau tuh benar-benar juga challenge kita. Jadi awalnya dulu aku tuh melihat bahwa iya ya galak banget, disiplin banget. Kelasku tuh dulu ada kelas yang dianggap paling nakal. Makanya kita ruangannya tuh dipindahin di sebelah ruangannya suster. Iya. Ruang filing atau apa diganti, jadilah ruangannya kelas kita gitu. Nah bahwa at the end of the day, disiplin kerasnya push yang diberikan suster itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa masing-masing anak tuh punya potensi yang luar biasa gitu. Jadi if you can do better, why do less gitu? Ya, no matter how weak gitu ya. Apakah kalian tuh merasa ini adalah suatu kekurangan atau bahwa kalian tuh berbeda, tapi give up your best
gitu. Yeah. Kalau kemampuan kamu cuma sekian, tapi sekiannya as good as you can. Itu yang apa yang benar-benar bukan hanya dalam nilai tapi juga dalam personality. Ya seperti nah, tadi kalau, Valen bilang juga ya Kak bahwa di Ursula itu setiap bakat di acknowledge gitu, diakui betul, dan dikenali sehingga kemudian didorong juga untuk berkembang. Makanya enggak bisa Okay, silakan. Bahwa every individual is unique. Itu benar. Yeah. Kita benar-benar sampai sekarang tuh merasa kita memang beda tapi kita juga unique gitu ya. Nah, kalau yang memori yang aku benar-benar pengen share nih adalah karena pasti nih semua teman-teman yang pernah di Ursula tuh ingat banget. Terutama ya mungkin saya nggak tahu apakah zamannya Suster Mukti, tapi zamannya Suster Francesco. Yang aku masih impress betapa kita sebagai tim satu kelas tuh benar-benar punya teamwork yang luar biasa. Kalau dipanggil suster ke aula, pada saat kita dipanggil suster ke aula ya, begitu ada pengumuman dipanggil ke aula, itu kita bisa bergerak secara simultan udah kayak pabrik. Jadi ada satu dulu namanya Barca. Tugasnya dia langsung keluarin, dia punya box isinya servian. Siapa yang nggak pakai servian dibagiin. Ih, baik banget. Gitu kan? Jadi tugasnya dia. Lalu ada lagi 2-3 anak bantuin temen yang suka mendekin rok. Karena aku dipendekin tuh pakai selotip lah, pakai jahit. Itu langsung buru-buru ngededel. Itu ngededel roknya. Aku nggak sebutin deh ya, siapa yang betul suka itu. Terus ada satu temen tuh yang kan kita kan dulu kan blusnya tuh kan tebel banget ya. Padahal kan perempuan SMA lagi tumbuh gitu kan. Ingin kelihatan. Jadi kita belajar sand washing itu dari blus itu. Nah, langsung buka baju, ganti blus, pakai blus yang mahal tebel terpal gitu. Terus yang aku demen juga, tugasku dulu tuh ngumpulin gelang, jam yang di luar ambang batas harga gitu ngumpulin. Lalu kita tuh bisa pakai tangan. Seru. Karena ini gimana? Punya cerita seru juga nggak? Itu semuanya terjadi pada zaman saya juga. Yang apa namanya mendek-mendekin rok. Tapi hanya beberapa orang ya. Kemudian kalau misalnya hari Senin tuh udah pada pakai apa namanya pakai shell ya. Untuk nutup-nutupin yang merah-merah gitu kan. Astaga. Astaga. Kayaknya zaman berapa anak. saya masih bingung itu apa sih, ngapain sih, ngapain masih gitu. Tapi sudah ada yang udah sangat dewasa ya ceritain itu. Atau Senin tuh kasih naikin roknya ke atas ya. Miren kayak gini-gini gitu. Jadi digigit gitu bekas-bekas merah-merah di paha-pahanya juga. Gawat deh pokoknya ceritanya kayak gitu. Tapi ini yang saya apa namanya memang betul tadi yang kata Valen ya mengenai Ursula itu anak-anaknya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ini belakangan ini sebenarnya dari orang lain, dari Balitbang ya, Kemdikbud. Waktu itu ada penelitian tentang keberbakatan intelektual. Dia bilang dalam rapat, wah kalau sekolahnya Bu Reni mah, dia bilang itu satu anak, satu sekolah itu semuanya anak berbakat intelektual, anak berbakat istimewa, dia bilang gitu ya. Seperti itu. Nah, memang kita kan masuk ke situ kan ketat sekali ya, apa namanya, psikotes dan sebagainya. Yang saya mau ceritain ada yang banyak sekali yang berkesan ya, tapi kemudian yang saya pikir ini mungkin yang berkesan juga ya adalah pada waktu saya di PPSK ya, OSIS-nya Santa Ursula ya. Jadi saya itu ketuanya adalah Lasmi ya. Saya adalah ketua bidang kesenian dan waktu itu kita pengen memberikan sesuatu pada sekolah ya, itu cikal bakal band Ursula. Ada enggak sih band Ursula akhirnya? Saat ini sedang lagi di freeze, tapi sebelumnya ada, Kak. Nah, jadi kalau misalnya ada organ, itu adalah pemberian dari PPSK, zamannya Ami ketuanya ya, Laksmi Juwita. Nah, itu saya membuat apa namanya film, ya, kerjasama dengan distributor Asosiasi Importer Amerika. Ya, itu kayaknya kalau nggak salah gedungnya, kantornya adalah Jakarta Theater, dan kita bikinnya di Presiden Theater situ ya. Dan itu benar-benar sukses berat ya, karena yang nonton itu karena The Sting filmnya, Paul Newman dan Robert Redford ya, dan itu memang jadi Oscar ya, Best Picture Oscar tahun berikutnya, tahun 74 itu. Nah, jadi itu saya merasa puas di sana, karena bisa memberikan sumbangsih lah untuk sekolah berupa organ gitu. Nah, yang kalau untuk yang saya sendiri, ini apa namanya, itu dulu zaman saya tuh tahun ajaran baru itu adalah Januari. Ya, Desember itu pas Fatih meninggal ya. Saya 17 tahun, adik saya ada 6 orang ya. Dan saya nggak bisa masuk IPA, ternyata saya disarankan masuk BUT ya.
Nah, sementara ayah saya pengen banget anaknya ini seperti ponakannya lain yang ada 4 ponakan ayah saya yang kos di rumah kami. Semuanya itu jadi dokter spesialis akhirnya. Dan saya dari kecil sudah kenal dengan Makara karena masuk ke kamar si om-om itu. Nah, karena saya nggak bisa masuk, saya belajar sendiri nih, kimia, fisika, ya. Nah, teman saya sebelah kanan saya ngeliat saya, wah ini gawat ya anaknya ya. Karena dibilang, Ren, kita kan mau ujian, kamu kok malah belajar yang anak-anak IPA, dia bilang gitu. Udah, dia bilang, kamu jangan begitu, dia bilang. Nggak tahu siapa jadi, yang... Maaf, Kak Reni. Jadi Kak Reni sebenarnya anak BUD ketika itu, anak budaya, tapi masih punya keinginan untuk masuk ke dokteran. Karena saya guilty feeling, ayah saya baru meninggal, ya, kemudian saya pengen banget jadi dokter. Jadi saya dipanggil oleh Bu Singgih ya. Bu Singgih dengan kalem tanya, jadi kamu mau apa sebenarnya? Saya menjadi dokter. Apa bisa dia bilang anakku jadi dokter? Nggak tahu, Bu. Tapi saya pengen jadi dokter. Terus dia akhirnya jadi kasih solusi. Oke, kamu bisa jadi DR, ya. Tapi bukan D kecil, R kecil. D besar, R kecil. Saya nggak ngerti, kan? Maksudnya apa? Sekolah kamu panjang, dia bilang gitu. Sekarang kamu masuk psikologi aja. Apa ya psikologi, ya, Bu? Terus dijelasin, ya. Jadi strateginya ditutup sering kasih tahu, dan akhirnya saya memang bisa mengejar impian jadi DR, bukan dokter, tapi dokter di usia saya yang 36 tahun. Dan saat itu, Suster Francisco hadir, terima kasih Suster untuk supportnya, dan juga Bu Singgih juga sempatkan hadir. Dan akhirnya terus ya, apa namanya, kita sebagai anak Ursula, terus dikejar dan konsekuen untuk mencapai yang setinggi-tingginya. Dan saya mencapai guru besar itu, ya mungkin agak telat juga ya, usianya adalah usia 52 tahun. Jadi 11 tahun yang lalu. Itu aja. Jadi psikolog beneran dalam artian klinis ya. Karena kan saya pengen jadi dokter. Harusnya kalau misalnya memang sebagai psikologis, itu adalah kerja di rumah sakit kalau menurut saya. Ya. Zaman saya itu masih keliling-keliling stasia ya, kepanitiaan siswa. Jadi saya buat 6 skripsi. Pada waktu saya dapat kepanitiaan siswa di psikologi klinis, saya prakteknya harus di rumah sakit RSCM, di pavilion 1, itu artinya pavilion jiwa, sakit jiwa. Kemudian rumah sakit Gatot Subroto juga di bagian jiwa, rumah sakit Angkatan Laut, kemudian di Pamardi Siwi. Ya. Nah, itu 4 rumah sakit ya. Nah, jadi ini semuanya saya nggak suka. Ya. Di rumah sakit Gatot Subroto ketemu orang homo, di apa namanya di RSAL saya ketemu orang yang skizofren, ketemu di Wisma Paris saya ketemu orang yang anak narkoba, di RSCM saya ketemu orang yang apa yang stroke, yang apa dia pejabat kemudian dia pensiun, dia stroke dan dia ya seperti itu. Jadi saya pikir saya nggak cocok di klinis karena saya ya seperti itu. Saya akhirnya pilih ke bagian perkembangan ke anak. Masih. Oh iya. Tapi akhirnya tetap bisa meraih DR alias doktor itu ya, Kak. Luar biasa. Iya. Assistance. Nah, masih berhubungan juga tadi dengan pertanyaan tadi. Jadi, apa saja yang didapat dan diajarkan di Santa Ursula yang menurut teman-teman, menurut kakak-kakak di sini, itu berperan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, keilmuan atau mungkin tadi, sebenarnya sekilas tadi sudah sempat disebut-sebut juga ya, tapi mungkin bisa lebih didetailkan atau lebih dispesifikkan. Jadi apa yang dulu pernah didapat ketika di Santa Ursula dan itu kepake gitu, berperan banget di kehidupan sekarang ini. Langsung dimulai dari Kak Reni lagi aja. Iya. Yang pasti disiplinnya itu, aduh. Disiplin ya. Jadi saking disiplinnya ya, pernah saya tuh kan kalau ada suster lewat, itu kan kita rutin kan. Kita harus langsung tiba-tiba duduk di bangsal itu, kita langsung berdiri. Gitu kan, selamat pagi Suster, selamat siang, dan seterusnya. Nah, ini waktu saya di mana psikologi sebagai mahasiswa, tahun pertama tuh saya begitu, ada tiap dosen lewat saya begitu. Terus kemudian ada dosen yang itu saya bantuin bawa tas. Jadi pokoknya kayak lucu gitu ya. Jadi akhirnya, lo ngapain sih, Ren? Di banyak kan teman-teman saya adalah anak negeri. Ya. Nah, tapi yang jelas itu mempengaruhi, disiplin itu mempengaruhi saya, termasuk dengan bagaimana saya bersikap terhadap mahasiswa saya. Ya, jadi saya mempunyai WA grup tersendiri untuk bimbingan saya dan waktu-waktunya saya sudah tentukan dan saya tidak suka ada orang yang nyelonong di luar jam appointment dengan saya misalnya ya. Terus kemudian juga termasuk waktu pertama kali apa namanya menggunakan Zoom meeting saya rapih ya. Terus teman-teman saya bilang, "Lo ngapain sih pakai rapi-rapi?" dia bilang gitu.
ya kan ya, tapi saya seolah-olah ya saya memang kayak kerja kan kerja dari rumah tapi tetap saya dandan sesuai dengan saya kalau misalnya berangkat ke pekerjaan ya mungkin itu contoh kecil aja sih seperti itu ya tapi termasuk juga saya membagi waktu saya dengan sangat baik ya dan ini akhir semua adalah hasil dari Santa Ursula di mana Santa Ursula kayaknya nggak bisa napas deh kayaknya dari pagi sampai sore itu penuh kegiatan malam ada PR ada besoknya sudah ada seperempat halaman quiz dan sebagainya jadi itu udah bagi saya udah biasa dan jadi ya kehidupan saya itu sangat berguna bagi baik saya sebagai sampai ya sekarang, walaupun ada umat-umat. Oke, okay, yang kalau aku take away-nya dari Ursula itu adalah kita percaya diri. Terus berani berintegritas. Bukan hanya berani, tapi berani berintegritas. Di mana dunia itu kan begitu banyak tantangan di zaman-zaman lalu terutama dan orang yang berintegritas itu dianggap sebagai binatang yang aneh gitu. Lalu juga bahwa perempuan itu penting. Gitu ya. Jadi saya rasa sama dari semua teman-teman kita nih kita selalu menjadi semacam duta membawa pesan bahwa perempuan itu penting, enggak perlu pakai penjelasan kenapa perempuan itu penting. Lalu juga bahwa tidak perlu juga dikuota. Aku yakin teman-teman pada saat membahas bahwa oh di DPR harus ada kuota sekian persen perempuan, kita termasuk yang pasti suaranya sama gitu ya. Nah, kemudian juga ada satu hal yang buat aku tuh luar biasa, seolah-olah nih kita nih, walaupun kita nih nggak bersaudara, tetapi kita punya istilahnya aku tuh darah sanurian. Jadi bahwa begitu ketemu satu anak sanur, kenal nggak kenal, begitu dia tahu dia anak sanur, kita tuh langsung seperti kenal ratusan tahun gitu. Dan juga saling membantunya luar biasa. Dan berisik gitu, ya. Berisik itu ya secondary. Tapi bersatu, jadi itu. Berani menjadi diri sendiri dan terutama berani berintegritas itu yang aku rasa. Kak Jo, bisa diceritakan nggak lebih detailnya? Misalnya mungkin Kak Jo ingat dalam perjalanan meniti karir misalnya, mungkin ada saat-saat tertentu di mana yaitu keperempuanan status perempuan Kak Jo itu dipertanyakan, tapi kemudian ya Kak Jo tidak menganggap itu sebagai sebuah halangan sehingga maju terus dan itu sebenarnya salah satu bekal yang sudah ada di kepala kita, yang sudah ada di hati kita, yang membuat kita akhirnya, ini apaan sih, kita maju aja terus. Ada nggak, Kak, dalam perjalanan karir, Kak, Jo, dari awal sampai saat ini? Ada. Kan ada istilah itu secara internasional yang disebut dengan glass ceiling, gitu kan. Bahwa kita tahu ada posisi di atas, tapi kita sulit tembus hanya karena kita perempuan. Nah, aku lihat di Indonesia, selain glass ceiling, juga ada glass walls. Bukan hanya kalau mau naik, tetapi nyamping pun itu apa kita jadikan tantangan. Nah, dan terutama, actually boleh belok dikit, waktu aku bertugas sebagai direksi migas, di situ aku tuh pernah mengusulkan kita bikin suatu research tentang tingkat integritas gitu ya. Jadi waktu itu karena kita di Kalimantan Timur, daerahnya migas sangat ini dan sebagainya, lalu waktu itu baru otonomi daerah gitu. Jadi desentralisasi kewenangan pemerintah. Hal yang buat aku mengejutkan dan membahagiakan itu benar-benar konsultannya independen, ada dari luar juga dan sebagainya. Pokoknya canggih deh konsultan. Kesimpulan yang keluar adalah bahwa karena tekanan keluarga, masalah budaya dan sebagainya, lelaki cenderung korup. Dan perempuan cenderung tidak korup. Setelah aku melihat hasil research bahwa perempuan cenderung tidak korup, memang kita akan selalu berlawanan dengan arus pada saat kita berupaya mempertahankan integritas. Tapi that's what it takes. Kita perempuan loh. Kita yang punya tanggung jawab menjadi panutan bagi anak kita, bagi keluarga kita. Ya sudah, if that is what it takes to be a woman, then let's do. Ya itu udah kita terlahir perempuan, gitu kan. Ya, keren banget. Memang saya ingat banget kok dulu pernah salah satu misa juga, mungkin yang buat angkatan 93 atau 92, saya lupa, memakai temanya yaitu berani berbeda. Dalam arti, ya itu. Jadi kita tidak mengikuti yang saat itu sedang menjadi tren, artinya karena ketakutan dianggap tidak keren mungkin, tapi kita berani berbeda. Saya mungkin Valen, kan sejaman ya sama saya ingat ya. Waktu itu zamannya kita belum ada
pensi-pensi. Waktu itu juga belum ada ekskul ini ya, Valen, dance. Belum sempat, ada tuh. Belum ada, dan sempat ada yang mau mengajukan gitu. Lalu ya, ketika ya. Itu memang dikatakan. Maaf ya, berarti gue sudah I'm stealing your lightning gitu. Yeah, intinya okay. Ya kan Valen, coba gimana lanjutkan Valen? Pasti okay. Dirimu mengerti apa yang ingin aku sampaikan. Aku mau lanjutin dulu yang tadi diomongin oleh Kak Helen ini, karena satu hal pembelajaran penting banget, kalau saya ya terus terang aja, saya tuh berhutang budi banget sama SMA Santa Ursula. Dan Serviam itu benar-benar ada, it's in my blood. Jadi saya selalu bilang ke semua interview, saya bilang, yang bikin saya begini itu ya semangat dari Serviam, dari Santa Ursula. Dan saya very, very grateful, saya bilang gitu. Saya ini termasuk orang yang, sebelum menjawab yang tadi kata Kak Helen bilang, yang kalau misalnya dalam perjalanan 25 tahun saya bekerja, itu banyak orang yang misalnya, kamu tuh yakin bukan alumni luar negeri? Enggak. Pernah kuliah di Amerika? Enggak. Pernah kuliah di Australia? Enggak. Jadi, gue made in Indonesia, gitu. Tapi begitu mereka bilang, kamu SMA-nya di mana? Di Santa Ursula. Oh, udah, langsung begitu. Dan itu tuh memang sangat apa ya, jadi buat saya adalah gila, 3 tahun di Santa Ursula itu membekali saya supaya no matter kita dimanapun kita berada tuh sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh memanfaatkan 3 tahun itu sangat bermanfaat. Balik yang soal tadi yang Kak Helen bilang, itu pengalaman yang berkesan banget buat saya adalah saya belajar bahwa ada waktunya kamu bicara, gitu. Itu penting banget. Ada waktunya kamu mendengar. Gak harus mulut kamu duluan bicara, gitu. Tapi dan Suster Francisco dulu tuh sangat menekankan satu kata kunci yaitu pikir. Dan itu tuh it's in my blood. Dan itu sangat berpengaruh buat saya. Kalau ketemu sama orang tuh, saya aktivis perempuan dikenalnya ya, aktivis hukum dan HAM dan perempuan. Itu saya benar-benar orang yang lu gak mau bicara Val, ntar dulu. Saya perlu tenang dulu, saya mau mikirin dulu. Jadi waktu itu di Santa Ursula itu ada sebuah kebiasaan di mana ada sebuah semacam forum musyawarah, gitu ya, kayak plenary di rapat paripurna DPR. Dipanggillah semua anak kelas 1, 2, dan 3, gitu kan Kak Helen ya, dipanggil semua oleh Suster Francisco, dan itu plenary. Saya udah kagum banget dong gitu, karena saya kan memang anak sosial, jadi saya bilang, wah gila demokrasi banget nih, keren banget nih, saatnya saya bisa mengungkapkan semua aspirasi saya pikir gitu. Dan saya waktu itu anak kelas 1, jadi saya masih bengong gitu, wah ternyata gak seperti yang orang bilang ya, di sini galak-galak saya pikir gitu. Ini adalah ruang demokrasi buat saya, masih gaya lah kan. Terus tiba-tiba Suster bilang, baik kita adakan pertemuan hari ini, saya akan mendengarkan aspirasi dari kalian semua. Saya akan bikin aturan, untuk anak kelas 1, mendengarkan. Mak, kita bengong. Oke, untuk anak kelas 2, boleh berpendapat, tapi akan saya batasi. Gitu ya, baru. Dan anak kelas 3, silahkan berpendapat. Saya tuh waktu itu masih bingung gitu ya. What is this gitu? Maksudnya apa gitu dari situ? Lalu saya had itu waktu itu tuh Kak Helen, gue inget banget tuh ada yang apa, gimana kalau kita gak ada yang cheerleaders gitu. Iya, cheerleaders, betul. Semua anak, wuuuh gitu kan. Saya bilang, ada apa ya? saya pikir gitu. But I learned something from that, itu adalah memang, sebagai orang yang baru datang ke sebuah entitas gitu, sebuah environment, kita mendengarkan dulu. Saya pikir kalau saya sih menangkap pesan moral yang ada yang sampai sekarang saya ingat tuh, makanya saya kalau diminta jadi narasumber apapun, saya bilang, sebentar dulu, saya kompeten nggak ya? Saya mampu nggak ya? Gitu. Dan saya ingin ketika saya bicara, saya harus sangat berhati-hati dari bicara itu. Jadi itu buat saya sih pengalaman yang sampai sekarang tuh saya selalu, itu berkesan banget ya buat saya, kok kepikiran gitu ya Suster bilang, karena saya gak kebayang juga tiba-tiba anak kelas ada anak yang baru datang lalu ngomong ABCDE gitu tanpa memahami dulu ya, apa sih roots problemnya, apa sih analisis sosialnya gitu ya, dan itu yang sangat sering terjadi saat ini Ibu Helen, dimana semua dan saya juga bingung ini orang bicara apa gitu, sangat berbeda dengan di yang saya peroleh di Santa Ursula. Jadi itu buat saya berkesan banget, sampai sekarang saya selalu pikir kalau kamu mau bicara. Lalu open your ears gitu, karena ini ada dua, dengarkan. Dan sebagai Serviam ya, saya melayani. Ini bekal saya sih kalau ditanya ya. Saya terus terang aja orang tua saya tuh yang tentu yang memasukkan saya ke Santa Ursula orang tua saya. Tapi mereka kepikirannya saya bakal jadi orang kaya. Kaya tuh dalam artian kerja jadi accountant gitu ya, apa gitu segala macam gitu. Tapi terus pilihan saya tuh adalah
menjadi aktivis perempuan gitu. Jadi saya pikir kalau ditanya sampai sekarang, waktu itu papa saya yang sudah meninggal nanya, kamu yakin nih mau ngurusin korban? Ngurusin perempuan korban kekerasan, anak korban kekerasan, gak ada duitnya loh gitu, gak mau yang lain. Saya bilang, wah saya kan papa yang masukin saya ke Santa Ursula. Saya belajar itu serviam artinya saya mengabdi, saya melayani. Jadi buat saya, ya inilah panggilan hidup saya gitu. Jadi memang itu buat saya sih setiap kali saya ada, apa tadi kan tadi tadi dibilang apa be a leader ya, not a follower. Itu emang menurut saya sih memang anak-anak Santa Ursula itu punya keberanian untuk be different gitu. Gak sekedar following majority. Kalau majority-nya begitu ke kiri rame-rame gitu terus kita ikut ke kiri. Enggak sih, aku pikir anak-anak Ursula itu emang berani ya untuk mengambil pilihan-pilihan. Dan kalau jatuh Helen, itu bangkit lagi. Ya. Jadi kalau jatuh ya. Tuh enggak terus kemudian ya udah deh gue ya oke lah, enggak, tapi jatuh dan bangkit lagi. Aku pikir sih itu selama aku kerja sih itu berpengaruh banget. Dan memang ya tadi setuju banget kata Kak Reni, emang kalau di dunia kerja aku tuh di selama 25 tahun sih sering juga jadi konsultan gitu ya. Itu terasa juga sih kalau dibilang lucu ya, kayaknya Santa Ursula itu yang paling dilihat kalau di CV SMA-nya, kalau begitu Santa Ursula, teng ke situ universitas apa udah gak peduli. Menurut saya ya, banyak yang begitu, soalnya, oh dari Santa Ursula gitu. Ini even di interview ya, oh dari Santa Ursula, oke okay, gitu. Jadi saya pikir itu so grateful lah untuk being a part of the Santa Ursula member. Iya. Gitu. Kita diajarin untuk punya mental kayak bola bekel ya, kalau dibanting bounce back-nya tuh langsung twing gitu, ya kan? Terus kecil misalnya resek gitu ya. Kita Nika gimana nih angkatan 2000-an? Punya pengalaman yang kurang lebih mirip atau justru sangat berbeda sekali? Kalau aku sih jadi pengajaran yang paling berkesan dan menempel sampai sekarang dan saya masih pakai di kampus gitu kan selama saya mengajar adalah tiga hal. Satu, dari sana tuh saya punya karakter yang kuat, karakter yang tadi kakak-kakak juga udah bilang bahwa kita nggak gampang terpengaruh deh ke bawah arus. Kan karena saya 14 tahun di Sanur, saya nggak pernah lihat sekolah lain. 6 tahun isinya cewek semua satu sekolah. Yang paling ganteng waktu itu cuma guru-guru cowok aja. Ya dong, Pak Hari, Pak Heru, Pak Paulus, deh kayak gitu. Nah buat kita, pada saat saya keluar dari Santa Ursula, saya masuk ke hutan belantara, kalau saya selalu bilang gitu. Masuk ke UI, ke Fisikom waktu itu kan, Fisip Komunikasi. Sampai sana saya bingung, kok nggak ada aturan ya? Maksudnya nggak ada aturan yang boleh pakai baju bebas. Ya kan, mau pakai baju kaos boleh, mau pakai sepatu sendal boleh. Kamu kan udah mahasiswa, ya kamu mengatur diri kamu sendiri gitu. Tapi akhirnya karena kita terbiasa, saya terbiasa 14 tahun hidup dengan aturan-aturan yang pasti gitu, masuk jam 7, belajar, pakai seragam harus 10 cm di bawah lutut, terus pakai baju gak boleh ngetat, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi aturan itu akhirnya membawa saya ke pengalaman yang, oh saya bisa mengatur diri saya sendiri nih, gitu. Bahwa saya tidak mudah terpengaruh dengan tren nih, kalau tadi dibilang sama Helen kan, oh trennya sekarang kayak gini, saya harus kayak gini. Ya kalau bukan diri saya, kenapa saya harus lakuin? Yeah. Itu Sanur banget kalau bahasanya kan. Jadi kayak, kalau misalnya kita ketemu, kayak waktu itu saya pengalaman saya, misalnya saya ngajar gitu, dan saya tahu dia anak Sanur waktu itu. Terus kelakuannya, perilakunya kurang lah gitu menurut saya, kayak misalnya deadline kok nggak tepat waktu, misalnya kayak gitu. Saya termasuk dosen yang agak rese sih, Kak. Jadi, ngaku gitu. Alumni Sanur ya? Mbak, alumni ya. Sanur ya? Rese. Iya. Terus jadi, pas saya nanya gini, kamu kok bukan Sanur banget sih dengan dia selanjutnya ke depannya? Terus yang kedua yang saya pegang juga adalah yang tadi, karakter, disiplin, sama etika. Saya kan angkatan 2000-an ya, Kak. Maksudnya nggak terlalu jauh jaraknya sama mahasiswa saya sekarang gitu. Ya kan jaraknya cuma 10 tahun kan gak jauh ya, jadi kayak seumuran gimana gitu kan. Ya relatif lah ya. Iya. Nah, tapi ada gap yang terasa banget gitu kalau di kampus, terutama di kampus karena kita berhadapan terus-terusan komunikasi dan sebagainya. Terutama di etika, karena kan sekarang zamannya interaksi sosial udah sangat mudah. Terus zamannya era digital dan sebagainya, itu sepertinya etika yang diajarkan di sekolah waktu dulu 10-15 tahun yang lalu itu udah
old fashion lah dianggapnya sama anak-anak zaman sekarang. Tapi saya percaya bahwa karena anak saya juga di Sanur, jadi saya melihat bahwa oh, etika itu masih benar-benar jadi poin yang paling penting untuk ditanamkan loh, dan itu berguna banget gitu. Misalnya kayak gimana sih cara kita, misalnya mau bimbingan skripsi aja, mungkin Kak Reni juga pengalaman dengan bimbingan skripsi, tesis, dan sebagainya gitu. Gimana caranya sih kita untuk ngomong sama dosen kita bahwa Mbak, Bu, atau Pak, gimana ya saya mau konsultasi dan sebagainya, nggak jam 11 malam juga dong gitu kan. Nah, karena ada era digital ini kan semua nggak ada batasannya. Kalau dulu kita kan ada batasannya. Guru-guru nggak mau terima kita keluar dari jam sekolah gitu. Dan harus ada aturan caranya, selamat pagi, gitu. Pak, Bu, mengganggu atau tidak, masuk pintu kita harus ketok gitu kan. Itu kan yang diajarkan kita di Santa Ursula itu benar-benar dari kecil banget. Kalau saya lihat sekarang anak saya di TK tuh benar-benar permisi Bu, selamat pagi, itu benar-benar diterapin banget gitu. Dan menurut saya sekarang itu yang banyak hilang di generasi muda gitu, yang harusnya tetap terus ada. Dan itu apa ya, itu bekal yang mungkin terkesan nggak terlalu penting ya, biasa aja, tapi itu sangat penting sih buat kedepannya ya. Buat buat generasi-generasi muda kedepannya gitu. Jadi tiga hal itu tuh yang benar-benar kayaknya Sanur tuh sampai sekarang aja nggak hilang lah pelajaran. Kalau kita ngomong akademis, kita nggak, udah lah ya gitu Sanur kan. Cailah. Siapa sih yang nggak kenal Sanur? Salah ya. Kita mau uji diri sendiri gitu. Walaupun kita bukan penyumbang nilainya ya. Bangga. Ya, kalau akademis semua orang bisa gitu. Tapi non akademis itu jauh lebih penting dari sekedar nilai lo berapa menurut saya. Iya. Gitu. Gitu sih Kak kalau aku ya. Ya, values-values seperti inilah yang nilai-nilai seperti inilah yang memang sangat dianggap penting. Karena itu ikatan alumni juga sering sekali ingin menjembatani gitu antara anak-anak yang saat ini masih sekolah, adik-adik kita, dengan kemudian alumni yang sudah mencicipi manis pahit kehidupan gitu. Jadi yeah, supaya tahu bahwa value atau saat ini yang kalian rasakan itu kepake banget loh gitu. Mungkin setiap hal yang menurut kalian tuh kayak seperti penderitaan atau siksaan dari guru, itu sebenarnya modal besar untuk kalian bisa mencicipi berbagai kemudahan di kemudian harinya. Itu yang mereka belum sadar, dan mungkin kalau guru yang ngasih tahu, ya dianggap karena superior inferior ya, kan ya. Jadi yang gitu. Tapi kalau sesama, kita kan hitungannya sesama nih, makanya buat mungkin adik-adik ada yang nonton, kalau ketemu sama alumni Ursula, boleh lo manggil kakak. Boleh. Lihat. Nika angkatan 2004 manggil kakak ke Kak Reni angkatan 75. Itu gak apa-apa. Karena kita sama-sama. Jangan halu juga Kak. Ya, oh ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mau menyapa-nyapa juga nih, ini sudah banyak sekali yang menonton kita, sudah 177 lebih. Dan tidak hanya di Jakarta atau Jabodetabek, jadi juga ada alumni-alumni kita yang di luar negeri juga ikut menyaksikan. Ada Kak Hartiti di Belanda, ada Kak Olga. Halo Kak Olga di Spanyol, thank you banget. Di sini, maaf ya mungkin nanti saya belum bisa sempat bacain satu persatu, tapi ada juga yang di Sanur BSD dan juga ada Ursulin-Ursulin lain di berbagai daerah di Indonesia. Karena kan memang sekolah harus menginterpretasikan dan memaknai, gimana juga mengimplementasikannya sekaligus gitu ya, saya mengabdi ini. Tapi sebelum saya, sebelum kita semua mendengarkan bagaimana cerita mereka, saya ingin mengajak teman-teman, Bapak, Ibu untuk menonton satu buah video dulu. Video ini kiriman dari Kak Esti Andayani, alumni Santa Ursula Angkatan 75, yang saat ini diberi kepercayaan menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Italia. Mungkin Pak Indra bisa mempersiapkan videonya. Jadi kita akan lihat nanti setelah itu kita bisa mendengarkan cerita juga dari kakak-kakak di sini tentang bagaimana interpretasi dan memaknai Serviam di kehidupan kita sehari-hari. Bagi para penonton juga, audiens yang lain, itu juga bisa untuk berbagi cerita. Bagaimana sih kalian sendiri untuk mempraktiknya gitu ya, praktiknya dari si Serviam ini. Sekarang kita tunggu videonya ya. Ciao.
Saya Esti Andayani, alumni SMA Santa Ursula Jakarta angkatan 75. Servia merupakan doa yang menekankan kesediaan kita untuk mencintai dan melayani. Pengamalan Serviam untuk saya berkaitan erat dengan ibadah, baik ibadah yang saya jalankan maupun ibadah yang dilaksanakan masing-masing umat beragama. Ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan juga pengabdian. Sementara pengabdian dalam arti luas dapat selalu kita aplikasikan dalam amalan perbuatan baik kepada semua sesama manusia dan alam sekitar. Dalam kehidupan dan karir saat ini, profesi saya sebagai diplomat yang juga adalah aparatur sipil negara ASN menugaskan saya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terutama saat ini dengan jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia, saya selalu memberikan upaya yang terbaik sesuai tugas dan pengabdian ASN agar dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Servia masih sangat relevan pada zaman now karena Servia merupakan semangat abadi yang menyerukan pelayanan dan pengabdian. Semangat pengabdian ini akan membimbing kita semua untuk selalu berpikir kritis, bertindak kreatif, dan tekun mencari cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Khusus dalam pekerjaan saya, Servia merupakan semangat untuk terus melayani masyarakat, nusa, bangsa, dan negara di berbagai bidang kehidupan. Tetap teguh, Servia. Wah, keren. Ya, itu dari Kak Esti Andayani di Italia. Sebelumnya saya mohon maaf untuk Kak Esti, tadi ada salah penulisan hurufnya, huruf Esti Andayani, huruf A-nya tadi huruf kecil. Sebenarnya saya sudah membuat video revisinya, tapi tampaknya ada kesalahan teknis sedikit sehingga tadi yang diputar yang lama. Maaf ya Kak Esti, itu mengganggu sih meskipun cuma satu huruf ya, tapi karena itu nama menurut saya harus diklarifikasi. Maaf kalau mengganggu juga untuk yang lainnya. Nah, ini tentang makna Serviam. Tadi Kak Esti sudah mengatakan juga bahwa Serviam bagi dia adalah melayani dan juga adalah doa. Bagaimana menurut Kak Jo dulu deh tentang implementasi Serviam ini, Kak? Aku tuh melihatnya bahwa memang kita dibentuk untuk hidup itu berguna. Implementasi Serviam itu adalah bahwa keluar dari Santa Ursula, kalian harus punya hidup yang berguna, bermanfaat, gitu. Apakah untuk great causes atau small causes, tapi pokoknya be useful, itu yang ini. Kemudian bahwa tanpa pamrih, benar-benar tanpa pamrih. Kalau aku lihat teman-teman, perhatikan teman-teman sanurian-sanurian, dimanapun tuh mereka all out, apakah itu small cause, mungkin dianggap small cause atau big cause, tapi mereka all out dan tanpa pamrih, gitu ya. Nah, karena bagi aku tuh bekerja secara melayani adalah mengabdi pada Tuhan. Jadi itu juga satu hal yang luar biasa yang ditekankan, yang kita belajar dari Santa Ursula. Dan salah satunya adalah karena mungkin aku merasa mata pelajaran agama yang kita dapatkan di Santa Ursula, yang providensial Allah, pendekatan kita secara filsafat agama, itu mengabdi, bisa mengabdi. Dan taking life humbly. Gitu. Ada satu hal yang aku juga belajar banget adalah bahwa kita tuh menjadi sangat humble. Mungkin gayanya sih cuawakan gitu ya, namanya juga aktif banget anak sanur gitu ya. Tetapi sesungguhnya kita ini sangat-sangat humble. Somehow dibentuklah untuk humble, tentunya di hadapan Tuhan ya. Tapi mungkin itu caranya aku memaknanya adalah bahwa segala tadi ya bola bekel betul. Bahwa kita dibawa dalam perjalanan hidup kita ya, dibawa ke tempat yang tinggi kita apa namanya kita coba penuhi itu gitu ya, bahwa kita mendapatkan posisi yang tinggi bukan berarti kemudian kita apa ya kita yakin pede gitu, enggak. Kita very humbly, kira-kira Tuhan maunya kita bagaimana pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita jatuh misalnya dan kita memulai sesuatu yang mungkin tidak luar biasa, kita tetap dengan penuh percaya diri dan melihat bagaimana nih suster expect kita bangkit gitu. Jadi hidup harus berguna, melayani tanpa pamrih, dimanapun, bagaimanapun, dan secara humble. Karena semuanya adalah demi Tuhan. Demikian.
So sweet. Thank you, Kak Jo. Lanjut ke Nika nih. Gimana, Nik? Di-unmute dulu. Iya. Yeah. Yeah. Kalau aku tuh rasanya Serviam itu bukan cuman apa ya, bukan cuman emblem yang ditempel di kerah kita waktu zaman kita sekolah, Kak. Jadi dia tanpa kita sadari Serviam itu tuh guru-guru sih yang hebat, guru-guru, suster dan semuanya tuh benar-benar menanamkan nilai-nilai itu tuh menyeluruh gitu ke dalam diri kita sampai sekarang. Nah, yang buat aku sih Serviam itu tuh jadi apa ya, kita tuh selalu ingat bahwa kita tuh udah dibentuk jadi seorang sanurian yang tangguh, nggak boleh nyerah. Jadi kalau misalnya orang ngelihat kita tuh pasti mereka tahu lah kita itu dari sanur. Kita nggak boleh, ide-ide tuh muncul aja gitu. Kalau kepepet tuh kayaknya muncul gitu. Itu mungkin dari zaman kita SMA, mungkin yang paling berasa zaman SMA ya. Kayak misalnya tiba-tiba ada ulangan mendadak, tiba-tiba ada razia, itu ide kreatif itu muncul begitu saja kan. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa ide kreatif itu muncul setelah tekanan yang begitu banyak. Itu tuh anak sanur banget tuh. Jadi kalau dikasih waktu 2 bulan, kita gak akan ada ide apa-apa. Dikasih waktu 1 hari untuk buat, misalnya untuk buat project, itu mungkin jauh lebih kreatif. Itu kan apa, tapi aku enggak lebay. Tapi Nika mantap, aku enggak karena itu. Terus yang kedua adalah masalah pergaulan. Di Serviam itu kan ada 7 value yang dia dijabarkan di Serviam itu sendiri gitu, bahwa diingatkan bahwa kita tuh awasi pergaulanmu. Terus disambung dengan, kita harus ingat sama, kita harus dekatkan jiwa kita sama Tuhan. Itu kayaknya bekal yang bisa menjaga hidup kita gitu. Bahwa kita akan bisa jadi orang yang jauh lebih baik, kita akan jadi orang yang tidak mudah putus asa, kita punya karakter dan kepercayaan diri, itu bukan karena diri kita loh. Guru-guru dan suster selalu ngingetin bahwa itu bukan karena kemampuan kita sendiri loh. Itu ada dukungan, ada doa ya dari Tuhan setelah kita, dan kita mendekatkan diri kita, jiwa kita seluruhnya kepada Tuhan. Kalau aku tuh jadi ingetnya jadi kayak gitu. Jadi Serviamnya nempel terus di kerah baju. Itu betul. Dan tapi karena kita masuk dalam satu lingkungan, akhirnya kita jadinya dianggap kayak beda gitu ya. Kok kayak disiplin, kaku ya, terus tangguh, tekun, ulet, kreatif gitu. Jadi memang betul cirinya tuh pasti ketara banget. Saya sendiri kalau misalnya ngajar di kelas, ada anak yang beda tuh, saya langsung bilang, kamu dulu sekolah di mana? Tante Ursula, pasti saya udah tahu. Gue termasuk anak yang sekolah di sekolah Katolik gitu ya. Jadi itu udah cirinya udah kelihatan gitu warnanya. Nah, saya nggak tahu, tapi ini multitasking ya. Kita udah biasa kayak jumpalitan gitu ya. Jadi dan juga energik. Tadi kayak energinya nggak habis-habis. Nah, jadi ini saya kan begitu lulus nggak berapa lama saya nikah ya. Nikah dan anak saya bererot gitu kan, terus sampai 6 gitu kan. Nah, jadi bagaimana saya bisa membagi waktu antara ngurus anak, kemudian juga pengen karir maju ya, anak juga pengen maju juga gitu kan. Jadi saya konsekuen sama diri saya. Jadi pada waktu sampai sore udah pulang ke rumah, jam 8 saya ikut tidur sama bayi saya, ya jam 1 saya udah bangun lagi. Untuk ngapain? Karena tadi saya ASN, tadi Bu Esi Andayani bilang ASN, saya sebagai ASN juga punya pikir, saya punya target, ya saya punya terbiasa untuk buat target gitu kita kan. Jadi kapan ya harus 3B, 3C, 3D terus gitu ya. Nah jadi ini pada waktu malam hari itu saya buat buat makalah ya, untuk presentasi, untuk ya macam-macam, pokoknya untuk supaya KUM saya bisa lancar kenaikan pangkat saya, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu anak-anak pun juga saya, tapi mereka nggak masuk sekolah Ursula ya. Mereka karena saya menikah bukan anak-anak kardisius ya, saya menikah dengan teman seangkatan saya yang beda jauh sebenarnya karakternya ya. Dia anak gaul banget gitu ya, anak SMA 3 anak gaul banget. Nah, jadi milih sekolah yang juga beda, karakteristiknya jauh beda, itu adalah di Lepsul Rawamangun. Nah, jadi saya jadinya memang jadi aneh sendiri ya, karena terlalu kakunya. Nah, kembali kepada tadi bagi tugas apa sama segalanya itu, saya sampai akhirnya karena tadi punya ambisi kayak gitu, setiap kali saya misalnya international conference itu, pasti saya bawa satu anak.
dan itu bergiliran ya, karena saya pikir saya nggak boleh maju sendiri, tapi anak-anak ini juga harus maju gitu. Jadi apa namanya, memang di dalam Servian ini dengan mengabdi, kata-kata pengabdian ini adalah juga mengindikasikan bahwa kita adalah orang yang mandiri ya, orang yang mandiri, orang yang menolong, yang kita yang siap siaga gitu ya. Jadi kita apa namanya, dan dalam Servian itu juga di sini adalah tadi kan secara berkala ya, waktu SMP itu yang saya hanya waktu SMP ya, itu secara berkala kita ke katedral kan tiap hari Rabu kalau nggak salah, saya ingat itu. Dan saya selalu pada waktu pertama kali saya apa namanya masuk gereja itu, saya terkagum-kagum dan saya pikir ini apa namanya, walaupun saya bukan agama Katolik, tapi di situ saya belajar bahwa kepatuhan, ketaatan ya, dan gitu ya. Dan saya juga akhirnya ya banyaklah masalah-masalah yang saat itu, jadi saya pikir ya udah, saya memang masuk tidak dari awal ya, karena itu udah berjalan 2 tahun saya masih PLT terus, dan apa namanya, saya masuk udah tahun kedua dan saya habis di tahun keempat, tapi Pak Nuh habis bulan Oktober, saya dipercepat bulan April seperti itu ya. Jadi di sini apa namanya, saya tadi yang Jo yang tadi bilang berintegrasi ya, itu integritas benar luar biasa, jujur itu yang membuat orang pada keder ya, pada kita ya, dengan sifat-sifat subklek kita sehingga itu udah nggak bisa tawar-tawar. Jadi itu makna Servian bagi saya tuh yang membentukkan 12 tahun ya, karena kalau misalnya saya itu sekolah Katolik, saya itu sekolah Katolik gitu. Makasih Helen. Makasih Kareni. Valen gimana, Valen? Benar nggak kira-kira yeah, punya value yang sama nggak? Interpretasinya bagaimana? Iya, benar banget. Tapi sebelum itu saya mau bilang tadi yang agak berbeda dengan Nika adalah kalau zaman saya itu mungkin juga termasuk zaman Kak Helen, itu kami tuh sudah sejak kelas 1 masuk, itu Suster Francesco sudah menegaskan, kalau kamu sekolah di sini, itu ada 2 ulangan terjadwal minimal, kata dia, dan 2 maksimal ulangan mendadak. Jadi mendadak tapi terjadwal juga, lucu kan? Artinya kamu harus mikir sendiri sebagai orang, sebagai siswa di sini bahwa itu hak guru. Jadi kalau misalnya guru masuk, sudah ulangan mendadak belum hari ini? Nah kayak gitu, gitu. Udah tahu semua orang. Karena kalau udah nanti, Pak udah 2, Pak, Bu udah 2. Kalau udah 2 berarti nggak boleh. Tapi kalau belum, oke, keluarkan kertas, kita ulangan. Jadi buat saya itu tuh benar-benar ya, saya merasa selama saya bekerja, menjadi aktivis perempuan, pernah juga menjadi dosen, saya merasa saya sangat-sangat berusaha menyiapkan diri sebaik mungkin gitu. Dan memang the whole ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki juga saya berusaha. Saya berusaha apa ya? Saya berusaha memaknai bahwa apa yang saya lakukan adalah pelayanan saya untuk Tuhan. Dan karena itu siapkan dirimu dengan baik gitu. Saya tuh kaget terus terang waktu di Santa Ursula waktu itu juga, dan saya tinggal di asrama Santa Maria, jadi saya tuh 3 tahun itu benar-benar pure Ursulin abis lah ya gitu ya. Itu pun saya bisa mengatakan perbedaan anak-anak Ursula dengan teman-teman kita yang lain, meskipun sama-sama Ursulin ya, sama-sama Serviam. Jadi yang saya rasakan memang adalah ketika saya dibiasakan 2 ujian, 2 ulangan, istilahnya ulangan ya itu ya, 2 ulangan terjadwal, artinya kita siapkan. Lalu suster bilang 2 ulangan mendadak, ya, plus belajar 4 jam sehari. Saya ingat betul itu. Jadi waktu saya kuliah dulu, terus terang saja, waktu saya kuliah, saya masuk dulu di Parahyangan jurusan akuntansi, itu udah susah banget ya di akuntansi itu. Saya bengong karena, buset, gampang banget nih kuliah. Rasanya tuh derita gue tuh paling banyak di Sanur, Helen. Jadi gue bengong kan, malah. Terus saya terbiasa 4 jam belajar. Saya terbiasa, terus terang. 4 jam saya harus sit dan learn something. Dan setelah saya pikir-pikir, kenapa ya saya melakukan ini? Menurut saya karena Serviam itu. Karena untuk melayani itu, ketika kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah dari hatimu yang terbaik. Menurut saya sih itu ya maknanya. Nggak harus kita juga mentereng gitu ya. Tapi dalam segala hal. Saya tuh waktu di Santa Ursula tuh pernah juga, mungkin Kak Helen inget tuh waktu 96 itu ada pentas teater Santa Ursula. Dan waktu itu tuh, suster tuh minta saya untuk di belakang layar. Ya gimana ya, maksudnya kan semua orang pengen tampil gitu dong ya. Terus gue
gitu. Gue ngelayanin ya. Orang-orang tuh butuh. Jadi nanti waktu itu Pak Alex Komang bilang, Valen tolong cariin Priwitan. Gue cari Priwitan. Valen tolong ini, gue kerjain semua. Saya berpikir gitu, kenapa sih saya harus melakukan ini semua gitu. Dan baru kemudian saya sadar, saya kaget banget terus terang ya waktu itu selesai pentas, Suster Francisco panggil saya, lalu dia panggil dulu almarhum Pak guru agama kita Helen Pamanto. Pamanto ya, lalu dipanggil waktu itu terus panggil Bu Rati, panggil Bu Singi terus dia bilang, terus dia kemudian Suster tepok punggung saya dan bilang Suster Francisco bilang, lihat nih hebat kan bisa mengatur ini semua, padahal gue nggak tampil kan Bu ya, yang tampil kan pemain-pemain lain gitu, gue di belakang. Tapi I learn something gitu. Iya ya, melayani itu nggak perlu di depan juga gitu. Melayani itu adalah dimanapun lakukan yang terbaik. Karena semua karya kita itu sebetulnya adalah karya ketuhanan. Jadi artinya karya kita untuk melayani sesama, itu tuh karya kita juga untuk melayani Tuhan. Kerja-kerja pendampingan perempuan korban itu banyak yang di belakang layar. Dan saya tuh belajar banget dari Santa Ursula, dari serviam yang ada di dada saya. Saya benar-benar menghormati semua. Saya pikir kita terbiasa ya, tadi juga Nika sudah katakan, kalau di Sanur itu, kalau kita lagi pergi naik bus, misalnya satu bus tuh kan ada, kayak apa sih, kayak mau retret gitu ya, retret atau mau apa gitu, bus ya. Itu satu bus tuh bisa 50 anak. Turun dari depan kan, buka pintu tuh turun dari depan. Semua anak tiap turun, makasih Pak, ngomong sama yeah. Pak supir. Jadi 50 kali tuh, Pak supir tuh dengar kata terima kasih Pak, gitu. Yeah. It's something, gitu. So yeah. I learn, oh ya, jadi saya selalu mengapresiasi, saya selalu mengatakan pada teman-teman saya, gak harus kok yang tampil di konferensi pers itu yang hebat, enggak. Ada banyak sekali orang yang hadir dan melayani. Dan saya diajarkan di Ursula itu adalah, ya mereka itu harus kita kita kasihi juga karena Tuhan hadir melalui orang-orang yang melayani itu. Saya pikir sih itu ya buat saya serviam itu memang maknanya adalah Tuhan. Saya selalu diingetin tuh Helen, Tuhan Yesus tuh hadir untuk melayani bukan dilayani. Masa kita nggak mau melayani yang benar aja gitu loh. Sedangkan yang Maha aja dia melayani gitu. Jadi buat saya ini selalu ngingetin saya sih untuk dimanapun kita berada. Mari kita lakukan yang terbaik gitu. Tapi ada catatannya juga, yang paling saya suka di Ursula itu kan serviam yang saya melayani, saya mengabdi itu, menurut saya yang paling menarik adalah karena dibarengi dengan critical thinking. Jadi kita juga bukan orang bodoh yang asal ikut-ikut aja gitu ya, disuruh ini, disuruh itu, itu. Enggak. Tapi kita juga melayani, tapi juga kita kritis gitu. Benar nggak sih yang kita lakukan ini, boleh nggak sih yang kita lakukan ini, apakah ini hal yang diinginkan oleh Tuhan gitu yang kita lakukan. Saya pikir itu juga saya ngerasa jadi nggak benar kalau misalnya ada orang mengatakan pokoknya kalau untuk pelayanan itu anak Sanur tuh gitu, nggak dulu gitu, gak juga gitu loh, semua kita pikirkan dengan baik karena selalu ada proses untuk mencari tadi ya, pelayanan ini harusnya untuk kebaikan, untuk kasih, bukan untuk menyengsarakan orang lain, menghujat orang lain, menyakiti orang lain, itu sih. Aduh, terharu saya loh. Aduh, sama. Jadi kita juga nggak tipikal yang bucin ya, karena semuanya lewat proses pemikiran yang mendalam dulu. Nah, ini ada beberapa yang sudah ikutan komen. Saya baca dulu ya, sedikit-sedikit. Nah, ada Kak Hartiti Hendarto nih yang baru sadar kalau Servia mendarah daging nih, biar sudah tinggal di negara lain, tetap mendarah daging katanya. Ingat saat divorce, aku nggak nelongso, tapi bisa ambil langkah maju ke depan untuk anak-anak dan diri sendiri. Wah, keren Kak Hartiti. Bener banget. Saya juga, itu juga mengharukan sekali. Dan itu adalah salah satu yang bisa kita syukuri dari didikan untuk menjadi insan perempuan yang punya pemikiran yang oke. Nah, Maria Grace, serviam dalam keseharian, Sanurian punya kan pada kondisi yang tidak benar, pasti tidak akan tinggal diam. Dan ini yang saya alami, pada suatu saat ada kebijakan kantor yang menurut kami kurang tepat. Ada dua orang, termasuk saya, yang tiba-tiba bersuara. Dan ternyata sama-sama Sanurian, tapi beda angkatan 16 tahun. Gila, seru banget. Keren banget. Kasihan bos mereka. Nah, ini ada Nesya.
Kalau kerja dan dapat senior alumni Sanur juga, entah kenapa ada penerapan nilai dan standar buat junior yang dari Sanur juga. Iya. Tapi disitulah sisterhood yang positif, empowering others. Itu dia kadang-kadang menurut orang kayak rese, nyusahin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu nilai itu diterapkan ke sesama Sanurian atau sesama anak Ursula, ngerti gitu maksudnya. Di balik keresean itu sebenarnya justru ada hal baik yang memang harus kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong soal Serviam lagi, tapi sebenarnya masih valid nggak sih? Masih bisa kita katakan apa makasih relevan di zaman sekarang ini? Prinsip Serviam ini masih bisa kita teruskan terus, kita ingatkan terus ke adik-adik, dan apakah itu bisa jadi modal untuk seterusnya? Gimana menurut teman-teman di sini? Silakan. Gimana Kak Jo? Sangat relevan, apalagi zaman sekarang ya, dan kondisi yang sekarang itu makin makin relevan. Tadi kan sempat bilang tuh jaga diri, jaga sesama. Ya. Itu kan sangat relevan saat ini, kita jaga diri dalam rangka menjaga sesama. Lalu juga bahwa manusia itu kan tidak berubah nih sepanjang masa. Ya. Values-values yang merupakan values dari agama kita masing-masing, itu kan ada di dalam Serviam gitu ya. If you want to misalnya contohnya if you want people to be kind to you, then be kind. Itu as simple as that gitu kan. Lalu kalau mau ingin punya kehidupan yang baik ya bekerjalah gitu. Do your best, fokus, dedikasi, lalu tentunya mensyukuri gitu kan. Lalu ya, yeah, I think sangat relevan, sangat relevan. Yang juga termasuk sangat relevan adalah setelah 37 tahun, kita juga nggak bisa dandan, itu dandan lebih banyak relevan. Ini saya udah usaha loh, ini udah maksimal banget. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Belum masa. Kak Jo. Aduh, ya berarti masih sangat relevan ya. Kalau menurut Kak Reni gimana? Relevan nggak? Loh, ini Serviam itu adalah hakikat manusia. Jadi maksudnya kita nanya itu kayak nggak pede gitu. Jadi saya bilang Serviam itu satu virtue ya. Jadi memang melekat dalam diri kita, terinternalisasi. Jadi dan itu sebagai manusia, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, jadi kita saling memberi ya. Kemudian saya memberi, kita saling tolong-menolong ya. Nah, itu ya emang satu kehidupan yang indah yang harus kita terus pelihara. Jadi Serviam itu memang abadi menurut saya. Ya, dan berarti memang ini nilai atau value yang harus terus ada. Gitu. Ada. Dan sebenarnya sih tidak hanya untuk di Ursula ya. Ini kan sebenarnya kayaknya bisa dibagikan ke orang lain juga. Ya kan ya, Valen gimana Valen? Betul. Ah, kalau buat aku sih sekarang justru malah lebih relevan, 3 kali lebih tuh. Karena tadi memang kan sudah banyak sekali analisis yang mengatakan kita ada dalam masyarakat yang memang sudah bergerak ya. Ini masyarakat yang ada juga teknologi, banyak dari generasi yang sekarang banyak dibilang sebagai generasi instan, generasi appearance ya, generasi penampakan gitu, generasi apa tuh, pencitraan gitu ya. Saya pikir justru sekarang memang tantangan terbesar justru menghidupkan nilai-nilai Serviam ini menjadi agar kita memang saya sih bersyukur sekali ya masih ada Santa Ursula terus berusaha ya ini sih kembar juga saya mati-matian banget nih biar masuk di Santa Ursula gitu karena buat saya tadi bekal yang bisa saya berikan pada anak-anak saya ke depan tuh menurut saya justru adalah Serviam ini yang nggak bisa diberikan oleh yang lain. Kalau dibilang dulu dengan sekarang butuhnya, wah ini sekarang dan beberapa tahun ke depan saya pikir akan very challenging untuk values of life ya. Mungkin kalau untuk kompetensi, kecerdasan, itu semua biasa lah ya, dunia bergerak terus ke arah yang dengan varian-varian teknologi. Tapi nilai-nilai kemanusiaan, humanity, love, kasih, compassion, menurut saya ini akan sangat challenging banget gitu. Bagaimana kita ketemu dengan anak-anak yang bisa penuh kasih. Dan tadi kan sudah disebutkan juga ya, soal apa namanya, not take it for granted, selalu mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang ikut serta membantu, terus mengingat kehadirannya tidak hanya sebagai kehadiran itu. Kalau saya kan sesederhana itu. Kalau dia untuk para petani yang sudah menanam padi,
untuk para nelayan yang sudah menangkap ikan gitu ya. Saya pikir ya ampun, terima kasih ya saya diingetin bahwa semua yang hadir pada kita tuh enggak dengan serta-merta hadir. Dan itu kan beda banget sekarang ya Kak Helen sama anak zaman sekarang ya. Yang apapun serba instan proses. Tapi juga kita saya pikir punya tantangan juga sejauh mana orang-orang tua itu juga memberi porsi tersendiri kepada value serviam. Ini menurut saya juga PR, karena saya sendiri ketemu dengan teman-teman di generasi saya yang udah ibaratnya adalah, sekarang tuh yang penting tuh adalah kompetisi. Kompetisi kecerdasan, kompetisi keahlian, kompetisi creative thinking, problem solving gitu ya. Saya bilang, enggak sih, saya merasa hidup damai sejahtera tuh karena serviam itu ada di dada saya gitu. Jadi, it complete my life gitu, membuat saya, kalau hari ini saya punya uang 1 juta, besok saya punya uang 100 ribu, ya udah gitu, hidup jalan terus gitu. Itu nilai, dan bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik dengan uang 100 ribu. Itu saya diajarkan di Santa Ursula. Jadi, sangat-sangat-sangat ke depan harapan saya sih, malah kita bisa galakkan terus gitu, serviam itu. Dan buat setiap lulusan Ursula bisa menjadi agen ya, agen penyebar nilai serviam di dalam komunitas atau di dalam circle itu ada anak sanur, ya values itu juga harus bisa ditularkan. Tersebar. Atau disebarkan. Yes. Gimana nih Kak? Kalau di kalangan yang anak agak muda, bukan anak muda ya, agak muda. Agak muda. Agak muda ya. Enggak, aku muda banget loh harusnya. Ada. Value serviam itu kayak kakak-kakak bilang sih bahwa itu enggak lekang dimakan waktu kalau menurut aku. Bahasanya gitu. Kenapa? Karena justru sekarang emang benar banget kita perlu banget menanamkan atau membangun karakter anak-anak muda, anak-anak sekarang bahwa jangan jadi follower deh. Gimana caranya kita sanurian atau sekolah yang menggunakan serviam gitu jadi agen perubah, bukan lagi orang yang jadi follower, ngikutin bahwa trennya sekarang kayak gini, oh kalau gitu kita harus buat gini juga dong, biar sama trennya, biar jadi trending, karena ngikutin tren. Harusnya kita berpikir sesuatu yang berbeda dong, gimana caranya kita membuat tren baru, yang menurut kita baik dan sejalan dengan apa yang ditanamkan selama ini sama Santa Ursula untuk anak-anaknya. Tadi Kak Valen juga udah sempat bilang bahwa zaman sekarang nih instan semuanya gitu. Sebagai orang tua muda yang masih muda ini gitu, saya berpikir ada ketakutan juga gitu melihat anak-anak saya masih TK gitu, nanti gimana ya mereka 10-15 tahun ke depan. Yeah. Saya sempat nanya juga sama papa mama gitu sebelumnya bahwa gimana sih Pak Ma cara mendidik anak supaya ada rasa takut, ada rasa ketika kita mau melakukan sesuatu kita berpikir gitu. Ya itu value yang ditanamkan juga dari keluarga dan dari sekolah, bahwa harus takut loh sama siapa. Walaupun gak ada papa mama, gak ada guru, gak ada siapapun, ada Tuhan yang melihat kita loh. Jadi kita ada sesuatu yang membatasi dalam hal baik ya Kak. Enggak, bukannya arti kata bahwa kita dikungkung dalam satu tempat gak bisa ngapa-ngapain. Enggak gitu, bahwa ada batasan-batasan yang boleh, tidak boleh dilanggar. Ada yang kayak, ada begitunya. Jadi sehingga kita, kalau kita diterjun di masyarakat, yang tadi saya bilang bahwa hutan belantara, yang tadinya tuh kita kan cuma di dalam pagernya lapangan banteng tuh, ya kan, jajan Indomie aja kita cuma keluar tangan kan waktu dulu gitu, kan saya di tenda biru itu cuma keluar tangan aja gitu. Kita benar-benar dijaga nih sama suster, sama guru, sama semuanya gitu, untuk jadi seseorang. Nah, gitu kita lulus SMA, kita dilepas keluar. Nah, selama pendidikan 3 tahun itu kan ada sesuatu yang diajarkan, dan itu yang jadi barrier buat kita bahwa, oh, kita nggak boleh nih begini, oh, bolehnya begini, oh, kita jadi orang yang seperti ini. Itu sih sebenarnya. Jadi makanya serviam itu ditanamin di zaman sekarang, itu perlu banget supaya anak-anak muda sekarang tidak hanya berpikir bahwa mau jadi terkenal itu ikutin tren. Bisa loh kita melakukan yang lain, bahwa jadi diri kita sendiri, kita bisa jadi terkenal ataupun kita bisa jadi agen perubah. Itu yang tadi juga dibilang sama Kak Helen, kalau menurutku kayak gitu ya. Ya, nah kalau sekarang nih di, ya silakan Kak Jo. Aku mau nambahin sesuatu ya, supaya mungkin bagi
teman-teman yang menyaksikan yang bukan dari Santa Ursula nggak kemudian menjadi salah persepsi gitu ya. Yeah. Menurut aku tuh sebenarnya kan values dasar kita sebagai manusia yang bermutu, yang berketuhanan dan juga berbudaya Indonesia gitu ya, itu values itulah yang berhasil diangkat oleh Serviam. Gitu. Jadi makanya Serviam bagi kita Sanurian menjadi sangat relevan karena sesungguhnya itu adalah values universal yang terbaik yang ada. Gitu. Itu supaya teman-teman mungkin yang nggak terlalu mengenal Serviam berpikir apa sih Serviam itu, kok Sanurian begitu itu. Justru sebenarnya bahwa keberhasilan sekolah-sekolah kita yang di bawah Serviam mengangkat values dan menjadikan suatu program pembinaan kita sebagai siswa dari TK sampai SMA ya yang begitu efektif, bahkan yang hanya sekolah 2 tahun, 1 tahun pun ada beberapa teman yang cuma 2 tahun gara-gara jadi atlet lah, jadi artis kan nggak boleh dong kalau kemudian mengorbankan sekolah, toh membekas loh values ini, value Serviam. Iya. Dan sangat manusia gitu ya, sangat humanis ya. Karena ya saya mengabdi, saya melayani untuk sesama. Ya kita makhluk sosial gitu, yang hidupnya selalu bersama dengan orang lain. Jadi kalau satu orang berpikir untuk mengabdi pada orang lain, dan orang lain itu juga berpikir yang sama, kan jadinya saling bolak-balik yang sangat positif gitu. Nah kalau sekarang kita persempit lagi tentang masa pandemi ini, tentang new normal ini, Serviam ini sendiri bagaimana fungsinya gitu di masa sekarang ini? Mungkin dari Kak Reni bisa berbagi ya, bagaimana di masa, berperannya. Di masa pandemik ini kan memang ruang gerak kita terbatas ya, tapi itu bukan berarti kita juga terbatas dalam pengabdian kita ya. Itu malah saya pikir justru di dalam rumah yang tadinya kita misalnya jarang ketemu dengan anak ya, kemudian kita bisa sama-sama untuk beribadah bersama, makan bersama ya, kemudian kita bisa dengan tetangga yang tadinya kita biasa beli belanja-belanja itu di luar ya, harus ke tempat-tempat yang bagaimana, tapi ini cukup tetangga ternyata ada loh warung yang jual sayurnya, jual apa ya. Jadi malah makin mendekatkan kita dengan sekitar kita yang tadinya kita nggak pernah sentuh kali ya. Nah, kemudian juga dengan adanya pandemi ini juga kita menjadi bisa lebih terbuka untuk banyak membantu sekitar kita ya. Apakah itu tadi tukang koran ya, tukang sampah ya, tukang keamanan ya. Jadi orang-orang yang membantu selama ini kita nggak pernah merasakan, tapi kemudian dengan adanya pandemi ini kita jadi malah lebih mendekatkan kita pada mereka seperti itu. Ya. Jadi memang justru dengan adanya Serviam di dalam hati kita itu otomatis kayak semacam apa ya, tombol yang sudah kepencet, jadi kita bisa melakukan semuanya juga tetap dengan baik, dengan penuh sukacita juga ya Kak ya, tetap melakukan pengabdian iya. Itu meskipun dari rumah. Meskipun orang mengatakan ada batasan, tapi ya buat kita batasan itu hanya menjadi tantangan lah, bukannya kemudian jadi halangan gitu. Hanya harus dipikirkan saja, lebih dipikirin lagi aja apa yang harus dilakukan. Kalau menurut Valen gimana, Len? Ini termasuk dengan adanya pandemik ini kan banyak teman-teman yang jadi jualan-jualan gitu kan ya. Jadi kita malah bisa untuk bantu-bantu mereka, dan kita lebih bervariasi gitu ya. Jadi saling membantulah gitu. Iya. Makanya Ikatan Alumni Sanur kan juga bikin buklet katalog tuh makanan jadi dari semua angkatan. Saya mah demen banget tuh ngeliatin aja udah kayak it's my happy place untuk melihat makanan-makanan itu, jualan-jualan itu. Oke, kalau Valen gimana? Serviam di era pandemi ini. Iya, ya sebelum menjawab itu, tapi tadi betul banget yang kata Kak Helen bilang, jadi saya juga kagum juga emang ya, jadi ketika pandemi ini berapa lama tuh, wah itu WhatsApp penuh banget yang bilang, Val, kalau mau beli jus ke Pak ini ya, Pak Yadi yang di belakang TK gitu. Val, kalau ini kesini ya, Val ini. Gila, hebat banget emang anak-anak Sanur ini ya. Jadi bagaimana maksud saya tuh apa ya, dalam situasi pandemi ini menurut saya, dalam memaknai Serviam sih buat saya, inilah sebetulnya kesempatan buat kita untuk berbuat banyak menurut saya ya. Jadi pertanyaannya kan bukan,
bukan apakah ada orang yang kesulitan, tapi apakah saya bisa membantu orang yang kesulitan itu. Ini ada panggilan menurut saya. Panggilan itu tersebar di mana-mana di saat-saat seperti ini, ketika pandemi ini gitu. Banyak sekali yang, jadi ini memang menurut saya momen di mana yang kita lakukan tuh tinggal membuka hati dan membuka telinga gitu ya. Dan membuka handphone, karena akan banyak sekali lewat handphone itu juga. Ada teman yang sakit, ada teman yang membutuhkan, tadi ada teman yang mencoba berbisnis, masakan, lalu ingin jualan, ada teman yang meminta sumbangan kain untuk bikin masker, gitu ya. Dan ada banyak, saya sendiri sebagai aktivis perempuan, terus terang ada banyak sekali persoalan di pandemi ini memang, Kak Helen. Karena kan di bagian dalam field saya, itu kami juga harus be sensitive dan mengadvocate persoalan kekerasan dalam rumah tangga, karena semua di rumah, ya. Dan kerentanan anak-anak mendapatkan kekerasan dari, mohon maaf, dari ibu dan bapaknya sendiri. Belum lagi saya juga harus menghadapi, kami harus rapat-rapat dengan Kemen PPA, KPAI, dan lain sebagainya tentang kerentanan anak dari eksploitasi seksual lewat media online, ya. Ini banyak sekali isu yang terus terang kita, saya pribadi, saya juga deg-degan sambil, ya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan, ya. Karena saya nggak jago masak, ya, mohon maaf, ya, itulah saya. Jadi mohon maaf, saya masak nggak bisa, saya juga takut kalau saya jualan orangnya keracunan, kan kasihan. Jadi saya mampunya ya begini gitu. Tapi ya memang betul, sebagai, karena servian itu ada di dada, ya jadinya memang ketika ada panggilan ya yang mengulurkan, artinya meminta pertolongan, kita hadir di situ. Bahkan kalau perlu kita nggak tahu malu sih, kita tuh menawarkan diri. Apakah kamu butuh bantuan saya? Itu sih yang saya rasakan di pandemi ini. Terima kasih. Thank you, Valen. Kalau Kak Jo, gimana Kak Jo? Kalau aku ngelihatnya begini ya, kita ini kan perempuan. Yeah. Perempuan ini kan yang punya fungsi reproduksi. Yeah. Jadi di masa pandemi ini, keberlanjutan keluarga itu benar-benar ada di pundak perempuan. Gitu kan? Nah, padahal kondisi paling berat pada saat ada masalah ekonomi keluarga, pada saat suami di PHK atau anak di PHK atau bahkan diri sendiri, yang paling bebannya paling berat adalah perempuan. Jadi mungkin luar biasa apa yang teman-teman bikin ya, katalog survival itu membuktikan bahwa memang kita nih one for all for one. Gitu. Ketika ada pandemi, refleks kita adalah okay, kita pikirin nih lingkungan kita. Pak Yono, siapa gitu ya, segala macam itu kita pikirkan. Tapi peranan kita mungkin adalah kita sanurian dalam pandemi ini bisa berperan untuk give courage, untuk membangkitkan semangat dan keberanian, berani hadepin, gitu ya. Tunjukkan juga optimism tentunya. Kita juga perlu berperan lebih aktif untuk meyakinkan teman-teman gitu ya, meyakinkan teman-teman yang mungkin pada saat ini goyah karena memang hidupnya tiba-tiba menjadi sangat berat kan, akibat dari COVID itu kan tingkat pengangguran kan menjadi cukup tinggi ya, yang tadi udah lumayan membaik balik lagi gitu. Menjalani hukum alam gitu loh, bukan sekedar bahwa kita kemudian harus berdoa gitu ya, tapi hukum alamnya berupaya bekerja keras supaya selamat, jaga kesehatan, pakai akal sehat gitu loh, dan sebagainya. Nah, aku ingin juga bahwa kita juga mungkin mengingatkan apa yang kita belajar nih. Tadi ya, si bola bekel gitu ya. Bagi teman-teman yang kehilangan pekerjaan, yakin banyak teman-teman Sanurians yang kehilangan pendapatan gitu ya. Apa pekerjaan itu, maka ingatkan apa yang diajarkan oleh suster, kreatif. Try to create your own income. Gitu. Dan kita yang lainnya yang masih alhamdulillah dikasih pekerjaan oleh Tuhan yang masih bisa kita pertahankan, mari kita support gitu, support sistem kita gitu ya. Pokoknya anak Ursula harus survive together gitu. Kita nggak boleh nih bahwa dan Sanurian yang kita find out bahwa tiba-tiba gitu ya. Jadi gini, beberapa 3-4 minggu lalu ada satu angkatanku yang meninggal karena COVID. About 3-4 weeks ago.
aku ingat banget tuh apa yang aku rasakan adalah bahwa ini kita salah di mana nih? Seharusnya Sanurian tuh yang terakhir yang tumbang karena COVID. Benar nggak? Frame of mind ini yang ada di kepala kita. Jadi waktu itu terus terang aku japri langsung beberapa teman, aku bilang, kita nih salah loh. Bahwa dia kok kita nggak kepikiran ada teman kita yang mungkin butuh bantuan. Sesederhana mungkin yang nggak ada akses informasi gitu. Sehingga dalam gambaran yang lebih besar, menurut aku ya, kalau perempuan Ursula survive pandemi ini, maka seluruh Indonesia insya Allah akan survive. Jadi itu yang harus kita sepakat. Kemarin teman yang nggak ada tuh buat aku tuh benar-benar shock gitu. What did we do wrong nih, Sanurians? Kita dipersiapkan oleh suster begitu luar biasa untuk survive. Hilang satu, buat aku tuh satu itu lebih dari cukup. Gitu. Jadi mari kita bersatu dan survive sama-sama. Ya, itu sebenarnya memang ini sekali juga sih, apa namanya, sanur banget juga ya untuk ketika ada sesuatu yang sekitar kita terjadi yang menurut kita itu bukan hal baik, kita terbiasa untuk bertanya, kok salah gue di mana ya? Kenapa gue tidak bisa melakukan sesuatu ya? Itu juga menjadi PR juga sebenarnya untuk self-care kita. Dan ini sekaligus juga sih untuk bercerita juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih menonton dan juga sanurian yang ada di sini gitu. It takes two to tango, artinya maksudnya ada dua sisi dalam setiap hal. Kita mengatakan di sini bahwa sanurian harus siap juga untuk membantu. Itu saya setuju, sepakat sekali. Tapi pada saat yang bersamaan, sanurian yang memang butuh bantuan juga harus mau memberanikan diri, membuka hati, menguatkan dirinya. Yes, reach out. Untuk reach out. Meminta bantuan. Itu juga merupakan PR. Karena terus terang saja, tidak sedikit juga lulusan sanurian yang memang ada juga yang merasa payah gitu ya, ketika dia merasa tidak sebanding mungkin dengan lulusan sanurian lainnya. Itu suatu hal yang wajar, tapi di sisi lain menurut saya juga bisa diperbaiki lagi. Ini bukan maksudnya membanggakan diri ya, walaupun memang akan terdengar agak congkak sedikit ini nada selanjutnya. Ini saya ngasih contoh diri saya, diri saya sendiri gitu. Ini ya, saat ini Sen dan juga staff ahli Valen sebagai aktivis, sementara saya itu ibu rumah tangga. Tapi ya karena saya punya semangat sanurian itu, istilahnya ya saya tidak menganggap ini berbeda ya. Tetap saja kalian semua nurut kan, saya tanya pada jawab. Betul, betul. Gila lu, mendiamkan kan? Aktivis perempuan. Luar biasa loh. Gimana Kak Jo, gimana tadi mau dibalik gimana Kak? Silakan. Tadi kita mesti melihat Richard. Jadi ada, mungkin ada satu, namanya kan nggak ada suatu sistem yang perfect ya. Ya, jadi pasti kan nggak mungkin juga pola pendidikan di sanurian itu super perfect gitu. Jadi tadi barusan tuh aku jadi terpikir, memang ada, kalau ada kekurangan, ada satu kekurangan, yaitu bahwa menjadikan kita ekspektasinya luar biasa terhadap diri kita sendiri. Iya. Sehingga ya, betul. Tadi teman-teman yang dalam masa pandemi ini mengalami tantangan gitu ya, jangan merasa bahwa it's a failure. Ini juga penting, gitu. Enggak kok, gitu. Ini bukan sesuatu karena kegagalan kita, gitu ya. Dan justru bahwa kalau kita bisa reach out, tolongin gue dong, gue butuh bantuan, gitu ya. Itu justru merupakan, apa ya, bagi kita yang mungkin bisa menolong, itu adalah suatu, membuat kita merasa humble. Bahwa kita kok bisa lalai tidak melihat teman gitu. Jadi it's going to be really two to tango. Yang tadi aku bilang, kalau sanurian survive satu orang, maka semuanya harus survive. Ya. Gitu. Nah, teman-teman reach out. Karena memang mungkin kita juga enggak selalu tahu gitu. Ya, 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 ya. Kita tidak ingin menilai atau apa. Jadi itu urusan suster yang ngasih ponten. Ya, kalau sekarang Nika nih, untuk Nika kan salah satu anggota dari ISP ya, Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta. Apa yang sudah ISP lakukan di masa pandemi ini yang kemudian bisa kita katakan merefleksikan semangat Serviam ini?
Jadi aku mau jelasin aja bahwa selama pandemi ini ISP tuh luar biasa sih menurut aku. Karena aku kan juga ditarik sama kakak-kakak ya untuk yuk kita bantu gitu. Kalau nggak ada kakak-kakak itu mungkin aku juga nggak jadi bagian dari acara besar ini gitu menurut saya. Jadi kegiatan ISP itu bukan hanya menyasar pada alumni aja, tapi kita juga nyasar dari tiga kelompok, masyarakat, tenaga medis, dan alumni itu sendiri. Nah, kalau untuk kelompok masyarakat, apa sih yang ISP lakukan? ISP itu melakukan donasi melalui sanur peduli. Jadi bekerja sama dengan berbagai macam pihak, kita menyalurkan bantuan berupa obat-obatan, sembako, makanan, semuanya untuk masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan. Karena banyak kan, banyak pengangguran dan sebagainya pada saat masa pandemi ini. Yeah. Nah, ada lagi kegiatan lanjutannya yaitu untuk kita sasar untuk membantu para tenaga medis. Apa sih gitu kegiatannya, jeng-jeng, gitu, biar seru aja. Jadi ini yang kita lakukan. Awalnya adalah ISP bekerja sama dengan komunitas Sanur Inokraf, kita membuat gerakan 10.000 face shield melawan COVID-19. Waktu awal ini dibuat, itu tuh kita tuh kayak pesimis. 10.000 nyampe nggak ya? Satu, nyampe nggak kita buatnya? Yang kedua, kebutuhannya sampai segitu banyak apa enggak? Pertanyaan jadi kayak gitu. Ternyata semangat Sanurian luar biasa. Ada lebih dari 100 relawan yang membuat sendiri dengan tangannya, membuat sendiri face shield untuk disumbangkan ke tenaga-tenaga medis di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma kita ngomong Jakarta, Jabodetabek, tapi benar-benar kita kirim sampai ke provinsi-provinsi yang ada di peta ini. Nah, awalnya tadi kan diomongin juga bahwa kalau ada yang minta, kenapa sih awalnya kita akhirnya melakukan ini gitu, karena banyak alumni-alumni Sanur yang merupakan tenaga medis bilang bahwa butuh nih saat waktu, apalagi awal-awal waktu bulan Maret gitu, bahwa butuh nih kita face shield ini, bahwa itu bisa dibuat sendiri oleh alumni, terus kita sebarkan sendiri dengan bantuan para donatur. Nah, sampai per bulan Juni kemarin kita udah berhasil mendistribusikan 24.068 face shield untuk para tenaga medis di 23 provinsi. Kurang lebih ada 500 rumah sakit atau faskes lainnya yang kita sebarkan itu untuk membantu mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh ISP sih selama ini. Gitu. Keren, dan itu jumlahnya per Juni ya, tentu saja per saat Juni. Ini sudah lebih bertambah. Kurang lebih nambah sekitar 300-500 face shield yang udah kita sebarin. Ya, jadi salah satu komunitas yang ada di Ikatan Alumni itu kan Sanur Inokraf. Ini salah satunya aja, nggak apa-apa ya Nika cerita ya. Jadi waktu ketika ada rencana mau bikin face shield sendiri gitu, jadi ada gerakan ini. Jadi kemudian Sanur Inokraf itu kan komunitas yang alumni Sanur yang suka craft. Yeah. Sesuai dengan namanya. Nggak ada sesuatu yang istimewa ya. Maksudnya sesuai dengan namanya aja. Dia suka craft gitu. Nah, kemudian jadi dibuatlah gerakan ini. Yeah. Face shield semua. Bahkan sudah ada video pembuatannya. Ada di mana belinya. Toko di Topetnya. Ukurannya berapa. Jadi gerakan ini menyebar kemana-mana. Sehingga sampai di luar Sanur juga akhirnya ikutan juga. Kalau nggak salah gitu ya Nika ya. Jadi awal-awalnya kan kita buat alumni Sanur. Terus ada beberapa yang dengar. Jadi kayak alumni Teresia, alumni Sanur BSD, alumni Gonzaga. Itu juga akhirnya jadi ikut gabung. Alumni FHUI, sampai ke situ. FHUI, sampai semuanya. Nah terus ada lagi yang menelpon misalnya kayak di Jogja. Kak, aku dulu anak Sanur, tapi sekarang kita ada di UGM, kita mau bantu, mau minta, dan sebagainya. Jadi, ternyata jejaring networking-nya anak-anak Sanur ini luar biasa banget. Jadi, itu sampai semuanya mau membantu. Jadi, akhirnya, ya itu mungkin balik lagi yang semangat untuk jadi agen perubah itu, inilah gitu, bahwa kita mulai dari sesuatu yang kecil, ternyata kita bisa membangun semangat-semangat untuk komunitas-komunitas lainnya, loh. Iya, jadi memang salah satu kekuatan dari Ursula adalah jejaring. Iya, betul. Ya. Dan jejaring itu kemudian bisa terjaga kalau memang kita punya value of life yang sama juga kan. Nah, Serviam ini adalah salah satu pengikat kita. Jadi dengan kita ketemu Sanur di mana, kita tahu kita punya value of life yang sama, sehingga itu bisa jadi kayak yang Sanur banget lah istilahnya. Agak suka nggak enak ya nyebutnya kayak gimana gitu. Sanur banget. Sanur banget. Baik,
baik, kita sudah mencapai di ujung bincang-bincang kita pada hari ini. Boleh nih sebagai closing masing-masing narasumber, Kak Reni, Kak Jo, kemudian Kak Valen dan juga Kak Nika, untuk memberikan pesan-pesan lah ke adik-adik kita yang mungkin masih bersekolah atau juga mungkin ke semua orang yang saat ini sedang menonton yang berhubungan dengan semangat serviam dalam hidup kita. Silakan Kak Reni. Ya, baik. Terima kasih Helen. Kalau saya hanya pesan, terus aktif bergerak maju ya, dan memberi yang terbaik dari diri kita. Itu aja. Jadi ada juga, kalau Nika ingat nggak, ada tulisannya Nika di Ursula yang be moving, be confident. Gitu. Iya. Berarti sesuai dengan Pak Karini bilang juga, cocok. Kak Jo, gimana Kak Jo? Nah, kalau aku pesan untuk adik-adik yang masih bersekolah, kalian tuh berada di salah satu school of life yang terbaik. One of the greatest school of life gitu. Dan kalian itu sangat-sangat beruntung berada di antara sedikit anak Indonesia gitu ya yang mendapatkan kesempatan bersekolah di Sanur. Jangan sia-siakan gitu. Memang rasanya berat, tapi kan dia sekarang kita melihat gitu. Jadi mungkin daripada kalian sekarang merasakan berat, langsung berpikir aja, oh 10 tahun dari sekarang akan sangat bermanfaat. Jadi nikmati gitu ya. Yang penting fokus gitu ya, karena memang life is a blessing, jangan dilewatkan untuk menikmatinya di sekolah di Ursula. Dan juga nggak usah minder juga gitu, anak Sanur memang menikmati hidup dengan cara yang lain gitu. Dan artinya kan gini ya, secara alam somehow kalian yang buat adik-adik yang saat ini masih bersekolah, itu memang ya tadi ya, apa namanya, yakin dan percayalah bahwa apa yang teman-teman alami selama 3 tahun ini di SMA misalnya yang sekarang, itu pasti akan bermanfaat nantinya. Mungkin kita nggak akan pernah tahu itu, kita mungkin nggak tahu maknanya itu seketika ini ya, tapi nanti beberapa tahun setelah keluar dari Santa Ursula, baru kemudian kita akan, baru kemudian mungkin adik-adik akan merasakan, oh, itu toh maksudnya gitu yang dulu saya pelajari selama di Santa Ursula. Nah, tetapi terkait dengan serviam ini adalah saya mengabdi, saya melayani, dan itu menurut saya bisa di mana saja dan tidak harus nunggu tanda kutip ya. Ada banyak orang berpandangan tunggu jadi orang baru bisa melayani. Saya sih nggak setuju dengan itu, karena sejak saya merasa dari kelas 1 SMA pun ya, ketika saya berupaya untuk belajar dengan baik, berdoa, berkontribusi, apa yang bisa saya kontribusikan, yaitu bagian dari saya melayani. Ketika saya bisa selalu misalnya mengatakan terima kasih pada siapapun ya, bapak-bapak tukang parkir yang ngejagain sekolah dan lain sebagainya, itu bagian dari kita juga melayani. Jadi saya pikir sebuah nilai atau value itu memang baru akan terlihat kalau dia sudah diwujudkan dalam daily practices, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat saya cuma mau menekankan aja tadi yang kata Kak Helen, memang saya pikir salah satu challenge dari anak-anak Santa Ursula dengan serviamnya itu memang adanya kecenderungan sangat ingin melayani terus-menerus ya, melayani, sehingga kadangkala ketika kita butuh sesuatu, kita sering tidak mau reach out for help gitu. Ini saya pikir juga tantangan, karena jadi memang dua belah pihak, kita juga be sensitive dengan rasa empati kita, karena kita tahu sesama our DNA itu memang agak susah gitu untuk asking for help gitu. Jadi kita juga bisa sensitif. Biasanya sih anak Sanur sih kalau disamperin dikit, lu ada masalah ya. Itu kayaknya dari satu kalimat lu ada masalah ya bisa jadi berjam-jam tuh. Jadi saya pikir ini juga penting sih untuk kita bersama. Tapi serviam itu intinya adalah mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu berikan yang terbaik untuk sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Thank you. Thank you, Valen. Nika, silakan. Kalau aku pesan untuk adik-adik yang masih sekolah sekarang, itu adalah, setuju sama Kak Jo, bahwa kalian itu adalah kaum muda yang beruntung dan terpilih karena bisa sekolah di Santa Ursula. Jadi pesannya adalah jangan takut untuk menjadi seseorang yang berbeda, tapi terus lakukan adaptasi dan harus berani untuk mencapai sesuatu yang baru dan benar.
Itu aja sih. Thank you. Sama-sama. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang semangat Serviam ini immortal ya, artinya ya timeless, tetap abadi. Jadi mau nanti kita sudah meneruskannya ke anak-anak kita, nanti anak-anak kita juga tetap bisa meneruskannya lagi ke orang-orang lain di sekitar mereka, karena seperti tadi memang Kak Jo sudah sempat singgung juga, ini kan sebenarnya kebutuhan dasar manusia, ini humanis sekali, ini manusia sekali, artinya itu menjadi bagian dari kita, bukan hanya lulusan Ursula saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber ciamik kita pada siang ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman, bapak, ibu, adik-adik, suster tentang makna Serviam itu sendiri. Semoga Serviam bukan hanya sekadar logo atau emblem atau lagu, tapi itu menjadi nilai yang kemudian menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari gitu. Jadi kayak ya lebay-lebaynya menjadi napas kita. Jadi Serviam itu kita harapkan sudah default gitu ya, jadi di dalam pikiran kita dan dalam hidup kita masing-masing. Oh ya, webinar ini adalah online seminar series dari ISP, dari Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta yang terakhir. Tapi masih akan ada online seminar series yang lainnya yang nantinya akan dilakukan oleh, diprakarsai oleh Yayasan Bakti Alma Mater atau YBA. Jadi perlu saya sampaikan juga di sini, YBA atau Yayasan Bakti Alma Mater ini adalah bagian dari Ikatan Lingkaran Drum. Ada Maria Grace, Francisca Sheila Setiawati, Nesya, dan Agnes Puka. Yeay, tepuk tangan. Selamat. Buat yang namanya saya sebutkan, ada Maria Grace, Francisca Sheila Setiawati, Nesya, dan Agnes Puka. Boleh meninggalkan alamat medsosnya, atau boleh juga DM ke saya di IG saya, @HelenSimarmata. Sambil promo gitu ya. Kalau ada yang mau follow boleh, follow @HelenSimarmata, tapi kayaknya juga sih kontennya kurang berfaedah, tapi ya nggak apa-apa. Ya, buat para pemenang, Maria Grace, Francisca Sheila Setiawati, Nesya, dan Agnes Puka, harap meninggalkan alamat medsosnya untuk nanti bisa dihubungi oleh panitia atau bisa DM saya di @HelenSimarmata. Baiklah, sekali lagi terima kasih buat Kak Reni, Kak Jo, Nika, Valen. Terima kasih. Tapi sebenarnya kita sudah agak melewati dari waktu yang biasanya, tapi belum melanggar karena memang ada ada durasi yang diizinkan lah gitu untuk sampai 2 jam sebenarnya. Baik, terima kasih juga untuk Hidup TV yang sudah memfasilitasi dan semua tim yang terlibat. Iya, maaf-maaf ya kalau ada salah-salah kata. Saya Helen Simarmata mewakili Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta mengucapkan terima kasih, pamit dulu sampai kita jumpa lagi. Tetap teguh Serviam. 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 Thank you.